cek. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kami undang Bapak Ibu untuk memasuki ruangan. Demi ketertiban dan kelancaran acara, kami informasikan kepada seluruh peserta luring untuk dapat menonaktifkan nada dering perangkat elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Ibu Dr. Dr. Andalusia Riska Andalusia APTM Farmars. Yang kami hormati Ibu Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Yang kami hormati Ibu Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian. Yang kami hormati Bapak Ibu Narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dari Dinas Kesehatan, Kementerian dan Lembaga Rumah Sakit, Industri Farmasi, Apotek, serta organisasi profesi yang berbahagia. alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas izinnya pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2024 kita dapat hadir di ballroom Hotel Manhattan Jakarta dalam sosialisasi keputusan Menteri Kesehatan tentang nilai klaim harga obat program rujuk balik obat penyakit kronis di fasilitas pelayanan kesehatan lanjut obat kemoterapi dan obat alteplase yang diselenggarakan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan secara hybrid. Perkenalkan saya Senandung Nacita. Yang akan bertindak sebagai MC pada hari ini akan memandu jalannya acara. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu hadirin. Marilah kita simak bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ibu Dita Novianti, SSI APTMM, kepada Ibu Dita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Ibu Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, kemudian Deputi Direksi Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi BPJS Kesehatan, atau yang mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan, atau yang mewakili Ketua GP Farmasi Bidang Produksi dan Distribusi. Kemudian direktur rumah sakit vertikal dan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS atau yang mewakili Ketua Umum HISFARSI PPIAI, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia PERSI atau yang mewakili Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia RV atau yang mewakili Ketua Asosiasi Rumah Sakit uh, Daerah Seluruh Indonesia atau yang mewakili Ketua per Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau PAFI atau yang mewakili Ketua Umum Hisparsi PDI AI atau yang mewakili, Ketua Umum GP Farmasi atau yang mewakili, Ketua Umum IPMG atau yang mewakili, kemudian para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan atau yang mewakili, serta para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun mengawali pertemuan kita pagi hari ini izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi KMK nilai klaim harga obat program rujuk balik obat penyakit kronis TFPKTL obat kemoterapi dan obat alteplase pada kesempatan ini izinkan saya atas nama penyelenggara melaporkan beberapa hal sebagai berikut Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01.07 Menkes 503 2024 tentang nilai klaim harga obat program rujuk balik, obat penyakit kronis di obat kemoterapi, dan obat alteplase. Narasumber pada pertemuan ini akan berasal dari Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dengan materi mekanisme klaim obat program rujuk balik, obat penyakit kronis, obat kemoterapi, dan obat atau plase, kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan tentang Katalog Konsolidasi, dan dari GP Farmasi tentang komitmen pemenuhan produksi obat CKN oleh industri farmasi. Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan dari rumah sakit vertikal. RSUD, fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, industri farmasi, asosiasi bidang farmasi dan rumah sakit, dan satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir baik secara daring maupun luring. Kami berharap dengan pertemuan ini uh, dapat memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS serta seluruh stakeholder yang terkait untuk memahami KMK yang baru saja dikeluarkan. Demikian laporan saya, yang dapat saya sampaikan. Saya mohon dengan hormat kepada Ibu Dirjen agar dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan secara daring oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ibu Dr. Dr. Andalusia Rizka Andalusia APT Mars, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Rizka, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpah dan limpahan rahmatnya. Hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan temuan sosialisasi KMK nilai klaim harga obat program rujuk balik, obat penyakit kronis di FK, FPKTL, obat kemoterapi, dan obat alteplase. Tentunya, di hari baik ini, eh, mengawali kita eh, melakukan kegiatan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian yang merayakan, dan eh, mohon maaf lahir dan batin, serta eh, kita mengharapkan bahwa dengan momen Idul Fitri ini dapat memberikan semangat dan perubahan yang lebih baik dalam kita berkarya untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, <tentuh> tentunya kita semua. Uh, sudah memahami bahwa program kesehatan nasional ini dengan uh, program jaminan kesehatan ini akan menjadi uh, suatu tujuan yang akan kita capai dengan universal health coverage yang terus kita upayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses pengobatan yang merata di seluruh tanah air. Salah satu uh, komponen yang penting juga dalam pelaksanaan. Pengobatan atau pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional ini adalah penggunaan obat-obatan dalam program JKN ini. Nah, tentunya dengan didukung oleh ketersediaan obat yang... Ketersediaan obat yang sesuai dengan uh, jumlah dan ketersediaan obat yang paling efisien, affordable untuk masyarakat, ini yang menjadi tujuan kita bersama. Kenapa kita harus terus melakukan berbagai upaya agar penggunaan obat-obatan dan BMHP dalam pelaksanaan program kesehatan uh, yang didukung oleh JKN ini dapat terlaksana dengan baik? Bapak Ibu, eh, sebagaimana yang telah kita laksanakan dalam setiap tahun bahwa kita akan melakukan revisi eh, formularium nasional yang kita lakukan revisi setiap dua tahun sekali dan adanya adendum di setiap tahun eh, sebelum kita lakukan revisi tentunya ada berbagai perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terkait dengan eh, penggunaan obat untuk program JKN ini. Nah, uh, untuk menjamin kelancaran pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan obat, kita akan uh, terus menyesuaikan daftar-daftar uh, obat dan tentunya menetapkan besaran klaim harga obat. Saat ini uh, kita sudah uh, ada pencantuman obat pada katalog elektronik yang berbeda dari sebelumnya di mana industri farmasi yang telah memenuhi kriteria langsung dapat mencantumkan obatnya pada katalog elektronik tanpa persyaratan referensi. Dulu Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke e-katalog sudah dilakukan uh, negosiasi dan referensi harga sebagai batas tertinggi obat yang dapat tayang di e-katalog. Nah, uh, saat ini pencantuman di e-katalog uh, elektronik ini agak berbeda sehingga kita mel perlu melakukan berbagai penyesuaian agar supaya memudahkan pelayanan kesehatan untuk teman-teman yang ada di vaskes, maka kita melakukan upaya dengan melakukan katalog konsolidasi dan menetapkan KMK harga obat tersebut. Tentunya bapak ibu sekalian di rumah sakit juga sudah melihat adanya penyesuaian tarif JKN pada Permenkes 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan maka Kementerian Kesehatan juga menyusun nilai klaim harga obat program rujuk balik, obat penyakit kronis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, obat kemoterapi dan obat alteplase melalui keputusan Menteri Kesehatan. Nah, dengan dasar KMK tersebut eh, maka Faskes dan BPJS dapat melakukan uh, pelayanan tersebut di mana faskes dapat melakukan klaim kepada BPJS untuk pelayanan obat tersebut sesuai dengan nilai klaim harga obat yang telah disusun dalam KMK. Penyusunan nilai klaim harga obat tersebut sudah dilakukan dengan berbagai kajian, dengan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah terkait dengan faktor harga perolehan rumah sakit. Kami melihat adanya harga perolehan yang dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan negosiasi internal rumah sakit. Itulah menjadi pertimbangan kami. Kemudian, harga klaim JKN lainnya, harga klaim jaminan kesehatan lainnya kemudian misalnya program kesehatan yang di luar asuransi CKN, harga hasil pembahasan formularium nasional, kemudian juga harga katalog elektronik, serta komponen-komponen unit cost dari bahan baku obat yang digunakan dalam memproduksi obat untuk menghasilkan suatu produk obat tersebut. Juga kita mempertimbangkan nilai inflasi hingga tahun 2024 nah dengan berbagai pertimbangan tersebut maka e, Kementerian Kesehatan telah menetapkan nilai klaim dari 489 obat program rujuk balik obat penyakit kronis di FPKTL obat kemoterapi dan obat alte plus dalam KMK nomor HK 01.07 garis miring Menkes garis miring 502 garis miring 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 sehingga dengan berlakunya KMK tersebut, kami mencabut KMK nilai klaim sebelumnya, yaitu KMK nomor HK 0107, garis miring Menkes, garis miring 1905 tahun 2023. Perubahan yang terjadi pada nilai klaim harga obat ini tentunya disesuaikan dengan terbitnya formularium nasional terbaru yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2023 dan diberlakukan pada 1 Maret 2024. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, tentunya kita berharap agar pengelolaan obat, khususnya untuk program kegiatan pelayanan kesehatan JKN, dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi dengan adanya nilai klaim harga obat tersebut, kami akan sudah mempertimbangkan bahwa itu adalah nilai yang paling efisien nilai yang dapat dicapai uh, untuk me melakukan pelayanan kesehatan ini dan tidak terlalu memperbesar beban dari BPJS. Nah, uh, sekarang kembali lagi kepada teman-teman di Faskes untuk dapat melakukan uh, pengadaan obat tersebut dan melakukan negosiasi kepada uh, penyedia barang. Uh, Kementerian Kesehatan saat ini tengah mengupayakan agar ada Katalog konsolidasi di mana nanti teman-teman di Faskes bisa mengakses katalog konsolidasi tersebut untuk mendapatkan harga yang tentunya sesuai dengan harga klaim BPJS atau di bawah harga klaim BPJS itu jika memungkinkan. Nah, yang paling penting adalah bahwa ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat terhadap obat-obatan untuk pelayanan program JKN ini dapat terus dipertahankan dan pelayanan kesehatan tidak berhenti karena adanya kekosongan obat sehingga kami juga mohon kepada para asosiasi ada para industri Farmasi yang tergabung dalam asosiasi gabungan perusahaan Farmasi untuk juga membantu kami bersama-sama agar dapat mensukseskan pelaksanaan program CKN ini dengan terus menjaga suplai ketersediaan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan CKN ini Sementara itu untuk teman-teman di rumah sakit, di faskes ataupun di puskesmas agar dapat terus menjaga ketersediaan dengan mengatur bagaimana manajemen logistik agar obat-obatannya tersedia dengan cukup tetapi tidak terlalu berlebihan dan dapat melakukan pengelolaan dengan baik dan yang paling penting adalah masyarakat kita terlayani, masyarakat kita tidak tertunda dalam pengobatannya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk melakukan diskusi teman-teman di Faskes kalau ada pertanyaan, ada keluhan atau ada permasalahan disampaikan dan saya pesan saya kepada teman-teman di Prodispa uh, Prodisfar Budita agar terus memantau, memonitor bagaimana uh, kondisi pendistribusian obat Bagaimana kondisi ketersediaan obat di lapangan untuk program JKN ini, dan juga kepada Bapak Ibu dari BPJS Kesehatan, agar juga nanti komunikasi, baik itu dengan penyelenggara pelayanan kesehatan maupun dengan kami dari uh, regulator, dari pemerintahan, uh, agar semua pelayanan dapat berjalan dengan baik, dengan dalam koordinasi dari Kementerian Kesehatan, karena ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini pertemuan sosialisasi KMK nilai klaim harga obat program rujuk balik, obat penyakit kronis di FPKTL, obat kemoterapi, dan obat alteplase, serta pemenuhan produksi obat JKN tahun 2024 saya buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen atas sambutan dan arahannya. Sebelum memasuki sesi panel diskusi, kami mengundang Ibu Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ibu Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian, Bapak Ibu Narasumber, dan Moderator, untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Selanjutnya, foto bersama dengan peserta, Bapak Ibu Hadirin, kami persilakan untuk berdiri.

Baik Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara pembukaan kami tutup. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi panel 1. Untuk memandu sesi panel ini, saya mengundang dengan hormat Ibu Dr. Randa Engko Sosialin Magdalena, M. Biomed Apoteker sebagai moderator. Kepada Ibu Engko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya masih pada belum semangat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi pertama pada acara sosialisasi Kepmenkes nilai klaim harga obat program rujuk balik obat penyakit kronis di FKT EPKTL obat kemoterapi dan obat altep telase uh, ada dua pembicara untuk itu kami mengundang ibu direktur produksi dan distribusi kefarmasian Budita dan uh, dari BPJS kesehatan Dr. Johanna Pak Johanna mohon maaf kami persilahkan jadi pada dua uh, pembicara pada sesi pertama ini kami punya waktu saat ini 9.34 kita sudah uh, behind schedule sudah sekitar 15 menit. Jadi uh, mohon izin kepada pembicara kami corting uh, corting waktu materinya. Tadinya 20 menit menjadi 15 menit karena kami harapkan diskusinya jauh lebih panjang daripada uh, materi yang akan disampaikan. Dan uh, izinkan saya menyampaikan uh, profil singkat dari uh, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian semua Bapak Ibu sekalian baik uh, di Daring maupun di Luring sudah tidak asing lagi Budita Novianti Sugandi. Uh, beliau uh, menyelesaikan pendidikannya di uh, Bandung uh, profes, sampai dengan profesi apoteker dan uh, Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Pajajaran. Saat ini beliau sedang uh, mengikuti program doktor di uh, Universitas Pajajaran. Mohon doa restunya supaya segera selesai. Uh, itu kalau doa tuh perlu kita minta dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengalaman kerjanya mulai dari uh, di Badan POM pernah dan uh, sudah um, menjelajahi beberapa uh, direktorat di Farmalkes saat ini beliau sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Selanjutnya uh, izinkan kami juga menyampaikan uh, CV singkat dari Pak Yohana. Uh, Beliau menyelesaikan S1 dokter di uh, Universitas Sriwijaya, kemudian S2 magister kesehatan masyarakat juga di Universitas uh, Sriwijaya, dan beliau adalah ahli asuransi kesehatan dari PAMJAKI ya Pak ya. Pengalaman kerja beliau dari mulai dari PT ASKES sampai dengan BPJS uh, Kesehatan. Bapak-Ibu yang kami hormati, kembali uh, saya sampaikan karena kita sudah delay kurang lebih 15 menit maka, kami uh, beri kesempatan kepada Budita 15 menit dan uh, selanjutnya Pak Yohana 15 menit. Waktu sisanya kami akan manfaatkan untuk diskusi baik dari uh, luring maupun uh, daring. Budita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sepertinya lebih enak kita berdiri ya. Karena ini sofanya terlalu empuk sehingga terlalu nyaman Bu. Jangan-jangan nanti sebentar lagi kita ketiduran kalau duduk di situ. Baik, Bapak Ibu mohon izin karena kita terkendala dengan waktu mungkin kita harus mulai uh, segera dan akan sedikit uh, speed up mungkin nanti ada yang bisa kita uh, lompati. Baik Bapak dan Ibu hari ini seperti sudah disampaikan tadi bahwa kita ingin melakukan sosialisasi ter terkait dengan Kemenkes nilai klaim harga obat program berujung balik obat penyakit kronis uh, di FPKTL kemudian obat kemoterapi dan obat autoplastik. Kenapa kita ingin melakukan sosialisasi? Karena kita ingin semuanya bukan hanya saja tahu tapi kita memiliki pemahaman yang sama antara Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan, kemudian juga BPJS dan stakeholder yang lain, sehingga tidak ada kerancuan dalam uh, pelaksanaan penerapannya. Next slide, uh, silakan dilewat. Ini outline yang akan saya sampaikan. Lanjut, baik, Bapak dan Ibu, uh, sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada beberapa pasal yang harus kita ikuti terkait dengan uh, penyediaan obat ini. Paskes wajib untuk menyediakan um, obat, harus pasien harus mendapat um, menerima obat dan BMHP yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan me medis seperti yang tercantum dalam pasal 56. Kemudian dalam pasal 58, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan faskes bertanggung jawab atas penyediaan obat, alkes dan BMHP dalam penyelenggaraan JKN sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, eh, terkait dengan pasal pengadaan, karena ini merupakan pengadaan pemerintah, maka diharapkan dilakukan melalui e-katalog obat. Dan dalam eh, belum dapat dilakukan melalui e-katalog obat, maka kita dapat menempuh mekanisme-mekanisme yang lainnya. Begitu juga dengan obat-obatan yang digunakan selama ini. Obat yang digunakan adalah yang tercantum dalam formularium nasional. Namun, sekiranya ada yang belum tercantum dalam formularium nasional maka dapat diberikan asal sepersetujuan dari direktur rumah sakit atau eh, kepalanya. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan penyediaan ini dalam pelaksanaannya dimungkinkan ada potensi kekosongan obat. Oleh karena itu itu juga diatur dalam eh, Perpres 82 bahwa apabila ada potensi terjadi kekosongan obat, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah atau faskes uh, harus melakukan upaya-upaya penyelesaiannya. Nafasnya adalah kita ingin bahwa pasien bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oke, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, uh, seluruh obat uh, yang akan diklaimkan ini diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan. Jadi Uh, yang tadi yang yang akan diberikan untuk uh, pasien ini harus diatur dalam dalam peraturan uh, Menteri Kesehatan. Ini juga merupakan amanah dari Permenkes Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jadi harga obatnya juga ditetapkan oleh Menteri. Kemudian uh, dalam Pasal 36 Tarif Non Inasi biji ini uh, diberikan untuk beberapa pelayanan yang meliputi penyakit kronis, kemoterapi, dan aldoplase. Nah kemudian ini juga satu hal yang penting Bapak dan Ibu bahwa harga tersebut mengacu pada harga keputusan Menteri Kesehatan namun bisa ditambah dengan biaya pelayanan kefarmasian. Nanti kita lihat berapa besarnya, ini juga sudah ada aturannya. Oke lanjut. Ya, kenapa kita harus melakukan revisi terhadap peraturan yang sudah ada di tahun 2023? Ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan revisi. Silahkan slide-nya. Yang pertama karena memang fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki kemampuan negosiasi yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu harga sudah ada namun memang masih ada proses negosiasi. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat selisih yang cukup besar. Misalnya yang lebih di atas 20 persen. Oleh karena itu kita melakukan review terhadap obat-obatan tersebut di mana kita berharap agar selisihnya itu tidak terlalu besar. Kemudian juga bahwa e, dengan adanya pemecahan e, provinsi, kemudian juga ada hal-hal e, yang lain, ada permasalahan ketersediaan obat untuk wilayah-wilayah yang jauh. Sehingga kita mengambil keputusan untuk melakukan e, deregionalisasi. Jadi kita merubah rego, regionalisasi dan juga merubah franko pengirimannya. Selain itu, juga Bapak dan Ibu eh, sudah dikeluarkan formularium nasional yang eh, baru, di mana dalam formularium tersebut ada berbagai eh, perubahan. Sehingga, itulah hal-hal itulah kita harus merubah, karena KMK yang dikeluarkan di tahun 2023 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Lanjut. Baik, ini perubahannya Bapak dan Ibu. Jadi di dalam Formularium Nasional itu ada obat yang dikeluarkan dan ada obat yang ditambahkan. Obat yang dikeluarkan eh, diantaranya Adevofir, Dpfoxil, kemudian HCT, budisonide, dan kemudian juga ada yang keluar dari obat PRB yaitu eh, Ibuprofen injeksi. Ada juga obat yang ditambahkan, Bortezomib, eh, Ponatinib dan eh, Ruxolitinib dalam berbagai bentuk setiaan. Selain perubahan penambahan, selain pengeluaran penambahan, ada juga penyesuaian, Bapak dan Ibu, baik itu penyesuaian nama maupun penyesuaian harga, yaitu untuk insulin. Dan juga, eh, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita melakukan perubahan untuk eh, regionalisasi Franco pengiriman dengan harapan bahwa eh, ketersediaan obat dapat lebih terjamin. Lanjut. Ini Bapak Ibu perubahan regionalnya kita lihat yang kolom sebelah kiri ini adalah uh, Permen Kemenkes 2023 sementara yang sebelah kanan adalah Kemenkes uh, KMK 2024. Untuk regional 1 2 3 dan 4 ini tidak ada perubahan. Regional 4, regional 5 yang tadinya ada Papua Barat, dia pindah dengan Papua yang lainnya. Jadi Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua. Ini ada di regional ke-6 jadinya. Nah kemudian kita buat satu regional baru lagi yaitu regional 7 yang isinya provinsi-provinsi yang baru Bapak Ibu. Yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kalau kita lihat Papua-Papua yang baru ini eh, lokasinya relatif susah dijangkau dan infrastrukturnya juga masih eh, kurang dibandingkan dengan yang sudah ada. Kemudian ada faktor biaya distribusi yang disesuaikan untuk setiap regional dari regional 1 sampai ke regional 7. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, ini KMK kita yang baru. Jadi di dalamnya ada kita menetapkan nilai klaim untuk program rujukan balik obat penyakit kronis di fasilitas kelayanan tingkat lanjut dan obat kemoterapi dan alteplase sebanyak 489 item. Mungkin nanti ada pertanyaan, Bu, kenapa ada yang belum, yang belum menyusul. Jadi saya kasih jawabannya duluan supaya nanti nggak ditanyakan Bapak Ibu. Jadi memang masih ada yang belum masuk di dalam ini termasuk nanti PKMK. Kita akan susulkan segera agar ini semua bisa komplit uh, nantinya. Kemudian nilai klaim belum termasuk biaya pelayanan kefarmasian, jadi masih bisa ditambahkan biaya pelayanan kefarmasian ke dalamnya. Kemudian semua harga tersebut merupakan harga satuan terkecil termasuk PPN untuk Franco regional satu dan semuanya untuk frankonya kabupaten kota. Kemudian nilai klaim ini nantinya akan menjadi acuan bagi fasilitas kesehatan untuk pengajuan klaim Baik yang tercantum ataupun tidak tercantum dalam katalog elektronik kepada BPJS Kesehatan, nah ini diberlakukannya bersamaan dengan diberlakukan Fornas per satu Maret. Nanti ada pertanyaan, nanti cara mengklaimnya bagaimana? Mungkin nanti Dr. Johana yang dari BPJS akan menjelaskan dengan lebih detail. Kemudian yang terakhir sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi bahwa dengan dikeluarkannya KMK yang baru di tahun 2024 ini maka KMK di tahun 2023 sudah dianggap tidak berlaku karena ini mencabut sifatnya. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu, ini komponen biaya pelayanan. Ini uh, diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023, 2023 ada untuk obat PRB dan obat untuk Penyakit kronis ini sebetulnya jumlahnya sama, hanya memang peruntukannya berbeda. Uh, dib uh, dib dibagi berdasarkan jumlah uh, harga obatnya. nah Ini angka-angkanya silahkan Bapak dan Ibu nanti menyesuaikan tergantung dengan jumlah yang dikeluarkan. Oke, okay. lanjut. Baik, Bapak dan Ibu mungkin uh, cukup singkat, semoga tidak melebihi 15, 15 uh, menit, Bu, karena saya takut kalau dimarahin sama Bu moderator. Bu moderator ini bos saya tadinya gitu ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang kita bisa uh, ambil dari KMK tahun 2024 ini. Jadi memang Bapak dan Ibu uh, ini adalah satu aturan yang menjadi amanat dari aturan-aturan yang lain sehingga kita harus melakukan pengaturan terhadap uh, nilai klaim harga ini. Nah, kemudian ini juga nanti menjadi dasar bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengklaim uh, pembayarannya kepada BPJS. Dan ini memang ada sedikit perubahan di dalamnya, Bapak dan Ibu, baik, tergan, uh, baik terkait dengan harga maupun juga terkait dengan uh, franco pengirimannya. Tiada lain dan tiada bukan, sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa ini menjadi salah satu komitmen pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat di seluruh regional dan kemudian Bapak dan Ibu dengan ditetapkannya uh, yang baru ini, KMK yang baru ini kita akan terus melakukan pemantauan sebagaimana kita melakukan pemantauan untuk KMK KMK yang lainnya apabila ada satu dan lain hal yang memang harus diperbaiki ini masih mungkin untuk dilakukan. Baik, Bapak dan Ibu mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ini cukup memberikan informasi bagi Bapak dan Ibu uh, baik itu di rumah sakit baik itu di stakeholder di tempat dimanapun Bapak dan Ibu bertugas sehingga kita bisa sama-sama menerapkan uh, pelaksanaan KMK ini. Itu saja. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Uh, terima kasih Budita. Budita sudah menghemat 5 menit. Jadi untuk waktu diskusi kita moga-moga masih lebih panjang. Uh, berikutnya kami beri kesempatan pada Pak. Yohana untuk menyampaikan uh, mekanisme klaim harga obat program jukbalik obat penyakit kronis obat kemoterapi dan obat alteplase waktu 15 menit Pak. Baik. Nanti saya akan beritahukan kalau sudah mendekati 15 <laughs> nggak jadi. Jadi baik, baik. <laughs> silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salam sejahtera. Izin uh, saya mengikuti Bu Direktur juga berdiri. <laughs> Eh, terima kasih atas kesempatan Yang diberikan kepada kami BPJS Kesehatan Karena eh, ini kesempatan yang baik sekali eh, Supaya kita bisa Sama-sama mengetahui Dan juga memahami eh, Tentang Ketentuan-ketentuan dan juga Mekanisme-mekanisme yang ada dalam eh, Pelayanan obat Di program jaminan kesehatan nasional ini Baiklah mungkin eh, Slide eh, Bisa langsung Masuk ke eh, eh, jadi eh, pelayanan obat di eh, program jaminan kesehatan ini memang ada dua mekanisme pembayaran nantinya, ya. Eh, baik itu masuk dalam eh, paket sistem pembayarannya, baik itu kapitasi di tingkat fasilitas eh, tingkat pertama, dan juga eh, paket pelayanan. Paket eh, inaksi bijis ya eh, dan ada juga yang di luar paket ya nanti kami akan eh, sampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan obat-obat eh, prb kemudian juga obat-obat eh, yang lain baik next eh, lanjut <tuh> mungkin lanjut saja eh, langsung ke topik saja ya saya kira eh, ini eh, kita ketahui bahwa pelayanan pelayanan di JKN selalu senantiasa meningkat setiap tahunnya. Baik itu e, dari sisi jumlah maupun e, biaya pelayanan kesehatan. Dan ini menjadi atensi kita bersama-sama untuk memastikan sustainabilitas dari program jaminan kesehatan ini tetap e, kita pertahankan tentu untuk e, kemanfaatan buat peserta. Nah, kita ketahui bahwa 21,8% Pembiayaan itu kategori sudah katastropik ya. Artinya pelayan-pelayan eh, obat juga di sini eh, dengan mekanisme yang kita eh, buat dan dirancang eh, supaya bisa mencegah eh, penyakit dari pasien atau eh, peserta jekan itu tidak jatuh pada kasus-kasus yang lebih berat. Karena eh, hampir seperempat, pembiayaan itu akan masuk dalam uh, sembilan kategori penyakit yang berbiaya tinggi ini. Baik, lanjut. Uh, dalam mekanisme klaim obat uh, program Jukbalik, penyakit kronis dan kemoterapi, dan, maupun alteplase yang menjadi topik kita pagi ini, kami uh, sampaikan dalam tata kelola obat program JKN saat ini, kita uh, khususnya BPJS Kesehatan telah mengidentifikasi 12 titik resiko yang tentu kita perlu mitigasi bersama-sama. Salah satunya apa ketentuan-ketentuan harga obat yang harus diiringi dengan penyesuaian sistem. Nah saat ini teman-teman fasilitas kesehatan sudah bisa menagihkan klaim obat. Kalau tadi berlakunya 1 Maret ya, mulai 1 Maret e, tentu apabila dalam sistem belum terakomodir harga yang baru ya, tidak meng, apa menghambat proses atau mekanisme pengajuan klaim. Jadi kita e, sebelum itu disesuaikan dengan sistem, teman-teman sudah bisa mengajukan dan tentu E, akan dilakukan rekonsiliasi apabila sudah terlanjur pembayaran. Ya, apakah itu nanti ada selisih e, harga yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, atau mungkin ada kemungkinan juga harga mungkin turun? Ya, e, setelah e, diperhitungkan e, dengan e, biaya kefarmasiannya. E, lanjut, nah, e, untuk pembiayaan pelayanan kesehatan. Pelayanan obat dalam JKN yang saya sampaikan di awal tadi bahwa eh, saat ini eh, tarif eh, kapitasi dan non kapitasi di FKTP ya eh, tarif obat eh, PRB ya terutama di FKTP yang nanti menjadi acuan eh, harga harga obat yang sudah meliputi sembilan jenis penyakit dalam program uh, rujuk balik ya. Nah ini juga uh, kalau kita lihat data nanti uh, seperti apa gambaran dari uh, tren obat-obat uh, PRB ini, seberapa uh, banyak uh, pelayanan yang sudah ada. Kemudian pelayanan obat di FPKTL ini uh, mencakup juga pak. Pelayanan obat paket inasi bijis yang sudah include dalam tarif paket inasi bijis, termasuk juga alkesnya, dan juga ada obat di luar paket ya, ya non inasi bijis yang kita bahas hari ini, termasuk obat kronis untuk kategori penyakit penyakit kronis yang tidak stabil ya. Nah yang stabil harusnya menjadi ranahnya fktp, ya. Kemudian obat kemoterapi dan obat alteplase. Baik, lanjut uh, acuan regulasi dari uh, obat-obatan uh, yang mencakup uh, benefit manfaat dari program jaminan kesehatan ini. Uh, tentu sudah diatur dan disampaikan oleh Ibu Direktur uh, tadi. Uh, mungkin kami uh, menambahkan sedikit di sini bahwa... Uh, ketentuan-ketentuan khususnya obat penyakit kronis eh, dalam hal pemberian eh, paling banyak 23 hari kemudian eh, kurang kurangnya 7 hari masuk dalam tarif paket Ina CBGIS untuk kasus-kasus eh, eh, baru karena di eh, program JKN untuk lanjutannya ya eh, pasien sudah bisa diberikan eh, 30 hari ya dengan eh, sistem Iter, ya, iterasi obat. Tentu setiap uh, tiga bulan sekali uh, pasien uh, perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Uh, kemudian lanjut next. Nah kita lihat tren uh, realisasi biaya obat uh, obat ini hanya obat luar paket. Memang kita masih ada PR bersama sebenarnya Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan. E, pencatatan ya, e, karena memang ini sangat tergantung e, dari kesiapan e, fasilitas kesehatan. Saat ini data yang e, ada adalah tren-tren obat luar paket ya. Kita lihat tiap tahun selalu meningkat dan tahun lalu itu 4,9 e, triliun hampir e, 5 triliun ya ini di luar obat-obat yang masuk dalam paket kapitasi ataupun paket inasi bijis. Dan eh, tahun lalu aja sudah 18,75 persen ya, peningkatannya dibanding tahun 2022. Dan kalau kita lihat, Uh, komposisinya obat kemoterapi, obat uh, kronis dan obat PRB yang paling banyak adalah obat kronis dan uh, tentu ini menjadi uh, bahan evaluasi bersama uh, terkait dengan pelayanan obat kronis ini karena banyak sekali beberapa uh, kasus yang harusnya bisa ditangani dalam program rujuk balik ya dan tentu uh, apa namanya dari sisi kapasitas fasilitas kesehatan FKA TL ya FPKTL eh, paling banyak ini adalah pelayanan obat-obat kronis sekitar 57 persen ya dibanding obat-obat eh, yang lain sedangkan obat eh, PRB hanya 14 persen tentu lanjut beberapa Hal kita uh, sampaikan dari sisi administrasi pengajuan klaim obat luar paket ya kalau kita perhatikan uh, se, uh, apa namanya? secara kelengkapan administrasi umum masih sama ya seperti ketentuan-ketentuan uh, yang lalu mungkin yang, per, yang me menjadi uh, penambahan ataupun perubahan-perubahan terkait dengan kelengkapan administrasi khusus ya di mana salah satunya obat alteplase yang eh, mungkin sesuai dengan permenkes eh, 3 tahun 2023 eh, ketentuan obat alteplase ini juga me perlu eh, diketahui eh, indikasi untuk kasus-kasus eh, stroke ya stroke non hemoragik yang tentu onsetnya eh, sudah diatur se eh, diatur lebih jauh. Nah, bagaimana memastikan bahwa eh, ketepatan pemberian obat ini sesuai dengan ketentuan acuan yang ada? Ya, tentu peran eh, kontrol ataupun pengendalian internal dari fasilitas kesehatan untuk memastikan eh, pelayanan eh, sesuai. Dan eh, lanjut di di luar obat-obat itu obat alteplase yang ada banyak hal lain ya tentu menjadi persyaratan yang di, harus diketahui semua pihak. Nah untuk program rujuk balik saat ini sudah ada kriteria penyakit-penyakit yang kategori stabil penyakit kronis yang kategori stabil sesuai rekomendasi tim kendali mutu kendali biaya pusat ya yang berisi dari organisasi profesi, perhimpunan dan lain-lain dan ada sembilan diagnosis yang penyakit kronis yang terkategori stabil yang tentu dalam dalam pelaksanaannya bagaimana peran serta FKTL, FKTP, apotik, penyedia obat untuk menjaga kondisi pasien agar tetap produktif dengan kondisi eh, kesehatan yang stabil, karena eh, begitu pelayanannya, karena ini memang program eh, rujuk balik, artinya pelayan-pelayan eh, yang sudah dilayani di FK, TLL itu eh, apabila eh, kondisinya sesuai dengan indikasi medisnya, sudah dianggap stabil. Wajib itu dirujuk balik ke FKTP. Nah, apakah FKTP-nya siap untuk memberikan pelayanan termasuk obat eh, rujuk baliknya? Dan ini kan obat rujuk balik juga eh, ditagihkan terpisah. Nah, ini perlu eh, komunikasi ataupun koordinasi yang baik ya. Bagaimana penyediaan obat termasuk juga penyedia ob, eh, eh, obatnya apotik dan lain-lain. Dan bagaimana nanti penyiapan dan pengadaan seterusnya. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari program Rujuk Balik ini pelimpahan tugas dan wewenang dari spesialis, subspesialis kepada dokter di FKTP nah eh, secara teknis memang eh, ini ma bisa masuk dalam program pengolahan penyakit kronis di mana nanti ada mekanisme eh, yang diinisiasi oleh BP Kesehatan komunikasi eh, antar eh, dokter ya dokter spesialis dokter eh, FKTP ya seperti apa mekanismenya tentu ada pengaturan-pengaturan eh, yang akan di fasilitasi oleh BPJS Kesehatan dalam lingkup Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis. Ya tentu eh, tujuan ini untuk eh, banyak sekali ya manfaat dari eh, program eh, rujuk balik ini dan eh, salah satunya eh, saat ini kan banyak eh, antrian di rumah sakit paling banyak itu kasus-kasus Uh, untuk rawat jalannya adalah kasus-kasus kronis ya. Nah ini harus kita bisa shifting ya untuk yang uh, yang sudah stabil harusnya bisa ditangani di uh, FKTP. Kenapa? Karena yang paling dekat aksesnya pasien uh, ke vaskes itu adalah di FKTP. Itu yang pertama ya. Yang kedua untuk kesinambungannya juga uh, uh, terhadap uh, pelayanan dari pasien dan kontak pertama first kontak ya tentu di FKTP seharusnya baik selanjutnya next alur pengajuan itu hampir sama ya. tidak ada perubahan berarti tentu mekanisme pengajuan melalui FKTP Paskes ya fasilitas kesehatan dengan Sistem informasi yang sudah disediakan, jadi kita eh, sudah menggunakan eh, digitalisasi lah seperti itu dengan eh, sistem informasi yang sudah disiapkan oleh BPJS Kesehatan ya, baik itu pencatatan, pengajuan eh, dan eh, dokumen klaim juga eh, saat ini kan kami BPJS Kesehatan sudah menerima dalam bentuk elektronik, eh, baik itu eh, scan PDF ataupun nanti dalam pengembangan adalah kita uh, mencoba untuk mengakomodir untuk rekam medis elektronik maupun elektronik prescribing ya. Uh, dan ini masih dalam uh, proses ya tentunya ya untuk uh, rekam medis elektronik berkas-berkas klaim yang bersumber dari rekam medis elektronik maupun e prescribing. Oke lanjut. Nah, sebagai penutup uh, mudah-mudahan waktunya enggak lewat ya. <laughs> Ada tiga hal yang perlu kami e, sampaikan di sini ya e, dalam hal komitmen e, terhadap ketersediaan obat ya bagaimana kita sama-sama fasilitas kesehatan untuk memastikan ketersediaan obat ya e, sehingga penting untuk memiliki akun e-purchasing ya yang mungkin e, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada permasalahan seperti yang e, dulu yang pernah dialami. Untuk memastikan pengadaan dan mendapatkan harga yang kompetitif, tentunya BPJS Kesehatan dalam pembayaran harga obat, ya, satu harga, ya, sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan penambahan nilai farmasinya, ya. Kemudian, yang kedua, komitmen terhadap mutu layanan obat, ya ada dua hal ini e, kami berharap memang mutu layanan obat bagi peserta ini sesuai standar medisnya. Nah, ini ada harus ada fungsi kontrol oleh e, fasilitas kesehatan ya, kontrol internalnya. E, tentu pelayanan obat juga e, sesuai dengan prinsip-prinsip e, pelayanan efektif dan efisien ya. Dengan mekanisme yang sudah dibuat e, secara internal oleh fasilitas kesehatan. Dan Eh, kita sangat berharap sekali eh, kalau sudah sesuai dengan eh, prosedurnya tidak ada tambahan biaya yang harus dipaparkan oleh kepada oleh peserta. Kemudian yang eh, berikutnya komitmen pelaksanaan program rujuk balik kita lihat tadi eh, kalau tren penyakit kronis obat penyakit kronis itu selalu meningkat tiap tahun sedangkan program rujuk baliknya eh, apa namanya uh, landai lah ya nggak nggak terlalu meningkat ya Nah ini uh, ba uh, padahal potensi uh, rujuk balik cukup uh, tinggi dan uh, ndaknda apa namanya ke depan tentu uh, banyak hal uh, pelayan-pelayanan yang harus bisa di uh, shifting ke Fktp ya kemudian komitmen terhadap kualitas penagihan nah ini yang uh, kita berharap dengan eh, tadi kita sudah siapkan mitigasinya supaya cash flow, fast case, eh, tidak terganggu klaim obat juga bisa diajukan eh, meskipun harga obat yang baru itu belum tayang ya kita bisa menggunakan harga eh, eh, ketentuan yang lama sampai nanti eh, secara sistem eh, sudah eh, tersedia dan tentu eh, memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai ketentuan yang ada. Eh, optimalkan eh, apa eh, koordinasi eh, baik dengan BPJS setempat, ya, ataupun eh, tim kendali mutu kendali biaya yang eh, dibentuk di setiap cabang-cabang BPJS kesehatan, ya, bisa eh, tentu. Asosiasi fasilitas kesehatan bisa juga memfasilitasi. Jadi kita sangat terbuka dan transparan atas kondisi-kondisi ataupun permasalahan yang akan mungkin timbul dalam pelaksanaan khusus secara keseluruhan program jaminan kesehatan. Mungkin demikian dari kami BPJS Kesehatan. Terima kasih atas kesempatan yang baik sekali ini. Kami akhiri dengan Wabillahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, uh, Bapak Ibu. Sekal, tepuk tangan untuk Pak Yohana dulu. Baik, uh, ada hanya uh, beberapa catatan dari yang disampaikan oleh Bu Dita. Uh, ada regionalisasi uh, baru tadinya 6 menjadi 7, dengan uh, kategori uh, provinsi ada perubahan. Kemudian khusus untuk Papua yang sebelumnya Franco Provinsi, sekarang sama dengan provinsi yang lain menjadi Franco Kabupaten Kota. Kemudian uh, penyesuaian dengan formularium nasional, dan tadi sudah dijawab oleh Budita, itu akan bertahap. Jadi kalau belum ada, uh, nanti akan... Uh, Revisi ataupun adendum dari uh, Kemenkes. Kemudian dari BPJS Kesehatan yang penting sini Bapak Ibu sekalian, alur pengajuan klaim tidak ada perubahan dan diharapkan uh, kelengkapan administratif uh, persyaratan pengajuan klaim ini juga uh, menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian di Fasiankes dan jangan lupa ada kadar luar Jadi kalau enam bulan setelah uh, pelayanan dilakukan, nggak bisa lagi diajukan uh, klaimnya ya Pak. Oh, kecuali harga belum tayang, ada kecualinya. Baik Bapak-Ibu sekalian, uh, diskusi kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Uh, kesempatan pertama kami berikan yang hadir luring tiga penanya dari row kiri, row tengah, dan row kanan dengan menyebutkan uh, nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa nama dan asal instansi. Baik yang kanan uh, Silahkan, Ibu yang pakai baju merah, kemudian yang tengah ada. Kalau tengah tidak ada, saya berikan kepada yang kanan juga, yang tadi yang coklat, kemudian yang dari kiri belum ada, baik dua dulu. Silahkan, Bu, e, singkat tetapi padat. Terima kasih, Bu Engkau. Singkat tapi padat. E, pertanyaan saya: tujukan kepada Bu Dita, saya Yustika dari RCM. Yang mau saya tanyakan, pertama kan tadi sudah disampaikan uh, bahwa akan ada apa ya adendum ya adendum atas KMK yang sudah ada. Kalau misalkan uh, kita ingin mengusulkan gitu ya, Dita ya takutnya kelewat lagi nanti adendumnya di adendum kelewat lagi gitu. Obat-obat yang uh, kami lihat perubahannya di restriksi Fornasnya itu sudah berubah tadinya um, menjadi akut gitu kemudian uh, menjadi kronis. Contohnya Rivaroxaban dan vitamin D3 itu kami mengusulkannya kemana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, kalau misalkan kami perhatikan harganya, ada obat-obat uh, yang di KMK tersebut harganya rendah, bahkan lebih rendah daripada harga obat yang ada di e-katalog. Contohnya mm, sulfasalazin bu di 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 KMK itu harganya sekitar 3.500 di e-katalog harga terendah dari dia adalah sekitar 6.900 gitu nah um, itu kami mengusulkannya juga kemana itu sih kurang lebih pertanyaan terima kasih terima kasih berikutnya yang tadi karena silakan bu baik eh, terima kasih ibu moderator bu engko eh, kebetulan saya mewakili dari asosiasi rumah sakit swasta Indonesia bu sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas eh, dukungan Kementerian Kesehatan khususnya di dalam proses e-purchasing eh, e e-katalog ya khususnya untuk program CKN bagi rumah sakit swasta kami sudah bisa akses, tentunya namun terkait akhir-akhir ini ada beberapa kendala, khususnya kami di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS dan kami juga sudah membuat surat kepada Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian terhadap kendala-kendala kami. Terutama yang pertama terkait dengan ketersediaan obat ya, bahwa di akhir-akhir ini eh, kami merasakan banyak kekosongan, ya, ataupun dalam jumlah stok terbatas, khususnya eh, kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan untuk program JKN, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Eh, kiranya obat-obat yang sering terjadi kekosongan dan stok terbatas kami sudah bersurat kepada Kementerian Kesehatan, karena ini juga khususnya akan mengganggu pelayanan rumah sakit swasta, khususnya kepada peserta JKN, karena obat-obat ini mengacu kepada formali, formularium nasional. Nah, ini eh, walaupun obat itu eh, ada yang sudah tersedia saat ini, namun pemesanan uh, kepada distributor ini tidak sesuai dengan jumlah yang kami pesan Bu. Uh, padahal dalam hal ini rumah sakit swasta sudah uh, menyerahkan dan memberikan RKO setiap tahunnya melalui Dinas Kesehatan dan sudah melakukan uh, dilakukan proses verifikasi. Itu pertama Bu terkait dengan ketersediaan obat dan kami sudah bersurat secara resmi kepada uh, Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah tadi yang disampaikan dengan penanya, yang pertama bahwa, khususnya dengan harga obat eh Bu Engko ya khususnya pembicara yang pertama. Jadi di dalam harga obat-obatan yang terdaftar itu ada yang harganya lebih rendah di dalam katalog. Padahal dalam hal ini proses kami untuk klaim obat kronis kepada BPJS Kesehatan mengacunya kepada harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan dengan selisih harga yang kami beli, khususnya di dalam pengadaan obat, dengan harga yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, ini mungkin untuk berapa harga-harga obat yang lebih rendah. Ini juga sangat menjadi kendala, khususnya kami di rumah sakit swasta, karena dengan pemesanan obat melalui e-katalog, melalui jalur e purchasing ini sangat sekali membantu kami, khususnya bagaimana melakukan kendali mutu dan kendali biaya dengan adanya Fornas dan obat-obat yang sudah disediakan melalui e-katalog ini mungkin mohon kiranya apabila terkait harga yang lebih rendah ini perlu kami bertanya kepada siapa Bu khususnya di dalam Kementerian Kesehatan sehingga rumah sakit swasta bisa melakukan optimal pelayanan e, kesehatan bagi peserta JKN karena kami ada janji pelayanan khususnya kepada peserta JKN bahwa kami tidak boleh untuk Uh, co-sharing obat, misalnya ap ap apalagi kalau kita obat-obatan harus obat-obat uh, yang tersedia tidak dikatalog obat paten dengan harga yang sangat lebih mahal dan juga dalam hal ini juga uh, kami juga kalau obat kosong kami dibenturkan dengan peserta BPJS dan konflik di lapangan uh, sering terjadi ya, itu saja Bu, terima kasih Bu Engko ya. uh, masukan dan kendala kami rumah sakit swasta terima kasih, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh uh, sebelah kiri, makasih kasih Bu Selamat... Oh, Bu Deti dari Persi. Terima kasih Bu Engko. Pertanyaan saya untuk ke BPJS. Ini kita sudah ada fornas baru. Terbit berlakukan 1 Maret. Kemudian ada harga juga sama. Diberlakukan 1 Maret. Nah sekarang penyesuaian di BPJS bagaimana? Karena jangan sampai rumah sakit merasa klaimnya keteteran nantinya. Jadi apakah bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada saat ini agar di mana fornas keluar, harga keluar, kemudian klaim juga bisa dilakukan bulan depannya. Jadi jangan sampai rumah sakit nunggaklah ke rumah sakit terlalu banyak. Nah ini yang mungkin dari Persi sangat konsen sekali untuk klaim ini. Karena banyak sekali obat-obatan yang memang Tertunda yang belum dibayarkan oleh BPJS. Terima kasih, ya. Makasih, Bu Dita, ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan mengenai harga yang lebih rendah dari harga katalog ini juga muncul di beberapa peserta secara daring mengenai ketersediaan obat dan juga usulan untuk obat-obat yang tadinya akut yang menjadi kronis, kemudian nanti mungkin dari BPJS terkait dengan berapa cepat sih apotek online dia bisa di-update sehingga uh, tidak mengganggu uh, pelayanan. Silakan Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Engko. Uh, terima kasih Bapak-Ibu atas uh, pertanyaannya. Sebetulnya ini nanti menjadi masukan juga bagi kami untuk uh, proses perbaikan ke depannya. Baik Bu, uh, untuk yang pertama pertanyaan tadi yang pertama bahwa uh, memang betul di dalam KMK ini masih ada yang belum uh, terakomodir harganya. Tapi itu pun sebetulnya tidak terlalu banyak. Jadi kan kita mengikuti harga Fornas, hanya kemarin memang dalam pelaksanaannya belum bisa ditentukan harganya, sehingga untuk sementara itu kita tinggalkan dulu. Daripada semuanya tidak ada harganya, maka yang sudah siap itu kita KMK-kan. Yang tersisa itu hanya tinggal delapan, termasuk dengan e, pangan medis kebutuhan khusus. Yang lainnya setelah itu tidak ada lagi. Nah kemudian terkait dengan obat-obatan untuk perubahan, mungkin itu ada ada sedikit perbedaan ya Bu. Kalau ini kan KMK terkait harga, mengikuti formularium nasional. Jadi, intinya, kalau itu mau pindah kelasnya, misalnya dari menjadi kelas kronis, maka itu diajukannya ke dalam formularium nasional. Formularium nasional saat ini juga sudah dibuka untuk melakukan revisi adendum. Silahkan, Bapak dan Ibu mengajukan melalui e-Fornas ke dalam perubahan tersebut, namun dengan dilengkapi data dukung yang mencukupi. Jadi silakan Bapak Ibu dari rumah sakit diperbolehkan untuk mengajukan perubahan termasuk perubahan kelas dan misalnya masuk ke dalam obat kronis dan sebagainya. Itu bukan di harga. Nanti kalau fornasnya sudah keluar barulah kita tentukan harganya. Jadi harga itu mengikuti formularium nasional. Kemudian terkait dengan usulan harga Uh, untuk memasukkan harga ke dalam KMK ada prosedur-prosedur yang kita lewati, ada mekanisme-mekanisme yang kita lewati, dan kita juga punya uh, tim harga kita, salah satunya Bu Engko yang ada di sebelah saya, mungkin nanti Ibu bisa membantu untuk atau Pak Pre, kemudian ada Prof Yusi dan Bapak Ibu yang lain anggota tim harga yang bisa menentukan harga itu uh, seberapa layaknya harga itu. Dan salah satu komponen untuk menentukan harga adalah harga perolehan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, memang e, untuk harga itu tidak menjadi usulan dari faskes, tapi kita punya tim yang akan menggodok, dan itu pun melibatkan berbagai pihak, termasuk dari industri, dari GP, dan sebagainya, untuk menentukan harga itu. Jatuhnya seperti apa? Jadi, mungkin itu, Ibu. Kalau misalnya ada harga yang lebih rendah, itu memang sudah ada perhitungannya, dan salah satunya adalah kita mempertimbangkan harga perolehan dari uh, fasilitas uh, kesehatan. Jadi, memang mungkin harganya sedikit berbeda dengan harga di e-katalog, berbeda sedikit, berbeda banyak, tapi kita melakukan analisis dan kita melakukan perhitungan harga dengan secermat-cermatnya, dengan memperhatikan uh, komponen berbagai komponen, dengan memperhatikan strukturnya. Uh, kemudian uh, pertanyaan selanjutnya terkait dengan kekosongan obat, betul sekali Bapak dan Ibu seharusnya ketika industri itu menayangkan obat dalam e-katalog harusnya kan ada komitmen sudah jadi kalau misalnya komitmennya begitu nanti akan disediakan. Tapi memang oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu dari GP untuk membantu kita mengawasi anggotanya supaya tidak nakal juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia sudah mengajukan memasukkan ke dalam e-katalog dengan kuantitinya harusnya itu tersedia. Namun Bapak dan Ibu, kita juga melakukan evaluasi secara reguler terkait dengan ketersediaan ini. Dan kita juga bukan hanya satu dua kali kita menegur industri farmasi yang Uh, tidak menyediakan stok, itu berkali-kali kita awasin dan kita mencoba agar itu tidak terjadi lagi. Nanti kami mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Silahkan Bapak dan Ibu, kita punya grup rumah sakit. Kalau ada kekosongan, itu pasti sampai ke kami dan kami akan uh, langsung menegur industri-industrinya. Karena menjadi tugas dan kewajiban dari pemerintah, salah satunya pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Uh, mungkin itu ya, Bu, karena pertanyaan yang kedua dari Ibu Arsi, saya rasa sudah terjawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Terima kasih, Bu Terima kasih, Bu Dita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu Dety dari Persi ya. Uh, betul, Bu. Uh, ini masalah klasik ya, tiap tahun ya. <laughs> Dan, alhamdulillah. Uh, uh, Ya, sudah ada mitigasinya tahun ini, ya, eh, supaya tidak menghambat. Kalau tahun dulu-dulu itu sampai enam bulan, sampai berbulan-bulan baru bisa menagihkan, menginput, dan menagihkan. Nah, kalau eh, dengan saat ini, eh, ini kan eh, di akhir 20 Maret, ya, eh, terbitnya dan berlaku eh, mulai satu Maret, ya, mulai satu Maret, eh, tentu eh, penyesuaian pada sistem informasi butuh waktu butuh waktu dan uh, ada mekanismenya ya uh, tentu uh, kita sudah menyiapkan mitigasinya ya teman-teman fasilitas kesehatan kalau kami uh, uh, lakukan survei ya kami kami lihat uh, ada sekitar 20 an persen lah uh, yang sudah mulai mengajukan uh, bulan pelayanan Maret ya dua uh, ribu uh, ini nah teman-teman uh, bisa menagihkan eh, dengan sementara dengan tarif yang lama dulu ya dengan tarif yang lama eh, dan tentu pembayaran dengan tarif yang lama dan mekanisme berikutnya apabila sistemnya sudah eh, deploy atau eh, menyesuaikan eh, Nah selisihnya nanti kita akan perhitungan berikutnya dengan mekanisme koreksi koreksi klaim ya eh, seperti biasa kalau ada kekurangan atau kelebihan ini di eh, dibayarkan nanti ada mekanisme berita acara lah berita acara pembayaran selisih kekurangan ataupun kelebihan seperti hal mekanisme kalau ada pemeriksaan audit dan lain-lain. Nah, seperti itu jadi kita harapkan dengan mitigasi ini tidak mengganggu cash flow fase kesehatan lagi ya. mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan e, walaupun nanti dua e, bulan atau tiga bulan e, BPJS Kesehatan atau sistem informasinya baru siap dua bulan atau tiga bulan e, BPJS Kesehatan tetap bisa membayarkan e, normal e, seperti pengajuan-pengajuan e, yang rutin kita lakukan dan e, jangan lupa e, memang ini ada untuk harga obat yang belum tayang ya e, ada pengecualian ke luarsa memang yang tadi disampaikan ya eh khusus yang belum ada sama sekali ya. Tapi kalau untuk yang sudah ada terus ada perubahan harga, nah itu tidak termasuk dia. Dia tetap melakukan kadaluarsa klaim gitu ya. Jadi mohon bisa diperhatikan bisa memperhatikan bulan pelayanan yang diberikan terhadap kadaluarsa klaim tersebut. Demikian, Bu. Tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Uh... Bapak Ibu yang kami hormati, yang secara dari ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sama dengan yang tadi dari Luri sudah dijawab oleh Bu Dita. Tapi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu Dita dasar menentukan uh, biaya pelayanan farmasian mungkin tadi sudah disampaikan, tetapi bisa diulang sedikit. Kemudian ada juga uh, dari teman-teman dari Papua sudah menyampaikan apresiasi bahwa franco sudah franco kabupaten kota tidak provinsi dengan regionalisasi yang baru diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan obat kemudian eh, ada juga yang menanyakan bahwa kalau obat yang disediakan diperoleh dari dana alokasi khusus apakah ini juga termasuk yang diklaim itu aja dulu Budita Nanti kami akan sampaikan beberapa pertanyaan secara daring juga. Silakan medita. Baik, um, yang terakhir dulu ya bu ya. ya. Uh, Bapak Ibu, kalau obat itu sudah di, sudah dibelanjakan dengan menggunakan DAK, artinya itu sudah menggunakan biaya pemerintah. Justru itu nanti akan menjadi pengurang klaim ya Pak ya, kalau tidak tidak bisa lagi di, di, ditagihkan karena kalau ditagihkan artinya menjadi double itu Bapak Ibu. Jadi uh, justru itu nanti akan menjadi pengurang klaim dan tidak boleh ditagihkan untuk dua kali. Uh, baik Bapak Ibu, kemudian selanjutnya terkait biaya pelayanan kefarmasian itu sudah tercantum dalam Permenkes 3 tahun 2023. Mohon maaf Bu, uh, mungkin ini saya juga belum mendalami lebih lanjut karena sudah ada existing dan justru KMK ini menjadi menjadi, uh, menjadi turunan dari Permenkes 3 tersebut saya yakin ketika menentukan juga kita tidak gegabah pasti ada berbagai pertimbangan mengapa harga angka-angka tersebut yang dipergunakan. Jadi kenapa kita menggunakan angka ini karena memang itu sudah tercantum dalam Permenkes 3 tahun 2023. terima kasih, Bu. Terima kasih uh, Budita, uh, ada juga beberapa pertanyaan dari uh, daring uh, terkait dengan uh, ketersediaan obat dan ada yang sudah menyebutkan Uh, nama penyedia maupun itemnya ini mungkin, uh, Pak, dari uh, GP Farmasi nanti pada saat sesi berikutnya terkait dengan komitmen untuk penyediaan obat bisa ditanyakan uh, kembali. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, uh, banyak berulang dari daring budita bahwa harga di katalog jauh lebih tinggi. Daripada harga KMK, mungkin ini perlu penegasan lagi, Bu Dita, ya. bagaimana proses di dalam e-purchasing dan bagaimana dalam penetapan harga. Uh, baik, seperti sudah disampaikan tadi, bahwa ketika kita menghitung harga dan mencantumkannya dalam KMK ini, pasti banyak sekali pertimbangan, ya Bu. Ya, saya yakin kalau boleh nanti Ibu menyampaikan sedikit tambahan atau perimbangan kali. Jadi, sudah banyak sekali komponen yang kita uh, perhitungkan ketika kita menentukan harga. Memang ada perbedaan dari harga uh, KMK dan harga e-katalog. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, ke depan kita akan menggunakan katalog konsolidasi, sehingga nanti harganya itu akan fixed price dan satu harga. Mudah-mudahan nanti, Bapak dan Ibu, kalau sekarang kan kita punya eh, kewajiban untuk melakukan negosiasi sesuai dengan peraturan eh, pengadaan barang milik LKPP, berlaku untuk semua, termasuk untuk obat. Tapi nanti harganya itu akan fixed price, dan Bapak dan Ibu akan membeli melalui katalog konsolidasi. Harganya sudah ditawar sebelum itu ditayangkan dalam e-katalog. Saya yakin ini akan sangat mempermudah Bapak dan Ibu. Nanti kita juga ada punya narasumber dari eh, PBJ yang mungkin nanti bisa membantu untuk menjelaskan. Tapi nanti ketika obat tersebut sudah masuk dalam e-katalog konsolidasi, maka Bapak dan Ibu tidak akan menemukan di katalog-katalog yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu pasti beli dari situ, harganya sudah pasti sudah ditawarkan oleh kami, sehingga harganya akan menjadi lebih pasti. Itu barangkali Ibu. Terima kasih Bu Dita. Artinya Bapak Ibu sekalian kalau harga yang konsolidasi itu uh, sederhananya kurang lebih sama dengan uh, harga katalog sekian tahun yang lalu. Jadi single price multi supplier. Ya, jadi Bapak Ibu uh, dan itu bisa uh, di, di, di apa? Merupakan salah satu mitigasi untuk uh, permasalahan yang tadi banyak sekali diangkat, uh, uh, bahwa ada perbedaan harga di mana harga katalog uh, jauh lebih tinggi. Uh, kemudian, Bapak Ibu sekalian, uh, dari BPJS Pak terkait dengan masa peralihan, KMK ini berlaku satu Maret, rumah sakit sudah beli obat sebelum satu Maret, namun pelayanan setelah satu Maret. BPJS mengganti harga obat sesuai harga yang mana ya Oke okay. okay. baik Makasih Bu e, tentu e, yang menjadi acuan harga adalah ketentuan yang terbaru ya 1 Maret yang e, apa namanya e, kalau BPJS acuan ininya ya dan kami mungkin tambahkan informasi ya e, mudah-mudahan ini bisa men-trigger juga percepatan percepatan eh, bahwa saat ini kita sedang membangun ya membangun integrasi data ya dengan kementerian kesehatan dan juga lkpp ya supaya nanti eh, eh, mendapat kemudahan proses eh, update referensi onlinenya ya secara eh, baik itu harga obat eh, dan lain-lain sehingga nanti akan mempercepat juga uh, penyesuaian. Tapi ini mungkin jangka menengah lah ya. Jangka pendeknya tadi kami sudah uh, siapkan mitigasi uh, proses uh, uh, bisa dilakukan uh, secara normal ya sebagaimana proses-proses uh, pengajuan dan penyelesaian klaim-klaim yang uh, mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin boleh sedikit oh, tambahkan, Bu dengan hal ini kita sudah ber baik kita sudah dua tiga kali bertemu dengan BPJS Bu untuk membahas integrasi ini karena memang butuh waktu untuk mengintegrasikan sistem namun mudah mudahan dengan adanya KFA Kamus Farmasi dan Alkes ini bisa lebih percepat dan juga kami mendapat bantuan dari teman teman di DTO Bu. mudah mudahan Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu lama juga agar semuanya smooth berjalan dengan baik terima kasih Bu Tita terima kasih. Um. Kalau saya perhatikan banyak pertanyaan juga terkait selain terkait dengan GP Farmasi terkait juga dengan uh, proses dari Formularium Nasional apakah dia tidak termasuk uh, di dalam uh, KMK ini sementara ada di Fornas. Nah ini kan uh, mungkin perlu Budita ras, saya rasa Budita bisa lah menjelaskan ini. <laughs> uh, baik terima kasih Bapak Ibu uh, sebetulnya kan ini satu alur ya Bu ya. Jadi, obat itu akan masuk ke dalam formularium nasional melalui mekanisme yang sudah well established. Saya rasa untuk fornas ini, karena memang betul-betul sudah mapan. Kemudian, setelah itu, setelah ada obatnya, kita tentukan harganya. Semua yang ada dalam formularium nasional akan kita tentukan harganya. Jadi, nanti kan fornas ini yang digunakan di pelayanan tidak mungkin tidak ada harganya, karena nanti nggak bisa diklaim gitu. Jadi, semua yang ada dalam formularium nasional. Ini akan kita tentukan harganya untuk nanti menjadi dasar acuan untuk kita melakukan klaim. Terkait dengan formularium sendiri, saya rasa ini dua mekanisme yang terpisah. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang mau mengajukan obat ke dalam formularium nasional, itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah dari dinas kesehatan, kemudian dari organisasi profesi, kemudian dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga dari e, dinas kesehatan atau program. Itu silahkan, Bapak dan Ibu. Industri memang tidak diperbolehkan. Nah, ketika mengajukan formularium nasional, itu sudah pasti harus ada data dukung yang lengkap. Obat yang masuk ke dalam formularium nasional pertama harus memenuhi uh, safety quality efficacy, kedua harus evidence-based, dan yang ketiga harus uh, memenuhi kajian farmakoekonomi, which is artinya ya, word for money, lah ibu, kurang lebih seperti itu. Nanti kita punya komite nasional yang akan membahas itu sehingga nanti akhirnya akan keluarlah keputusan obat-obat apa yang layak digunakan untuk pelayanan JKN dan selanjutnya prosesnya akan dilanjutkan dengan penentuan harga. Itu. Terima kasih Bu Dita. Ada beberapa pertanyaan juga ini mungkin ke Bu Dita ya bahwa terkait dengan proses pengadaan bagaimana negosiasi. Saya rasa apakah tepat dibahas di sini atau Memang diperlukan satu forum khusus untuk uh, membahas hal ini, Bu Dita. Saya rasa untuk pengadaan itu rezim yang terpisah ya, ya. <laughs> rezim yang terpisah. Jadi uh, kita tentukan sampai harganya sini, kemudian kita baru melaju ke arah proses uh, pengadaan. Atau mungkin nanti dari PBC akan bisa membantu menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengadaan-pengadaan uh, ini, Bu. Baik, makasih kasih. Um, Terakhir, mungkin karena mempertimbangkan waktu sudah lewat 10.30 ya Bu Elsa. Terakhir, apakah dengan KMK dan PMK yang baru ini untuk obat kemoterapi dan alteplase ada jasa pelayanan kefarmasiannya? Saya rasa sama ya Bapak Ibu. Kan tadi sudah ditentukan yang pertama untuk obat kronis, yang satu lagi untuk obat apalagi. Nah itu semua komponennya saya rasa sama Bapak Ibu. Jadi, silahkan saja semua yang ada di sini diperbolehkan untuk ditambahkan e, biaya pelayanan kefarmasian. Di slide terakhir, bisa dilihat jumlahnya. Lanjut, nah ini, Bapak dan Ibu, untuk obat PRB dan untuk obat penyakit kronis. Ini silahkan, ini untuk berlaku untuk e, SK yang obat-obatan yang ada dalam KMK ini. Baik, Bu Dita. Uh, izin pada teman-teman panitia -teman saya buka ke blurring. mungkin masih ada satu atau dua penanya silahkan bapak di belakang dua sama ibu pak uh, karena kita sudah mengambil waktu sesi berikutnya mungkin singkat saja pertanyaannya Silakan. baik terima kasih bu kami dari Kimia ada dua pertanyaan yang pertama terkait perangko untuk daerah Papua, ada pertanyaan yang diberikan Franco. Facility sekarang adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan instalasi farmasi rumah sakit. Kami untuk mendapatkan eh, kemudahan untuk Franco claim ini ke mana, Bu? Ya, karena selama ini belum pernah kami yang menanggung menanggung biaya distribusi untuk di daerah Papua. Itu yang pertama, yang kedua terkait komitmen jangan ditanya Pak dari PPJS kami kalau misalkan boleh usul apakah boleh kami percepat untuk pen penagihan misalkan kalau selama ini kami sebulan sekali untuk menagihkan klaim apakah bisa menjadi dua kali sehingga kami bisa me mengklaim lebih cepat supaya tidak ada eh, apa namanya tidak ada keterlambatan dalam hal penagihan itu barangkali untuk untuk pertanyaan untuk usulannya, Ibu kalau boleh usul, apakah ada kontak center pada saat uh, vaskes kemudian uh, industri farmasi pada saat peserta uh, ada keluhan terkait kekosongan? Apakah kami uh, boleh mengusulkan ada satu kontak center yang bisa yang bisa kami hubungi sehingga menampung seluruh aspirasi dari customer sehingga vaskes bpjs kemudian industri farmasi juga satu satu sumber informasi barangkali itu terima kasih Oke. assalamualaikum terima kasih pak lanjut sebelah kanan tadi mohon yeah. singkat ya Bu, ya baik. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Indah dari Hermina Group. Uh, izin saya mau bertanya untuk klaim trust to zoom up Bu, uh, yang pertama adalah untuk restriksinya, apakah mengikuti Fornas atau PMK 2022 tahun 2018 terkait hasil IHK-nya seperti apa yang bisa dipakai untuk klaim obat? karena di rumah sakit masih sulit Bu untuk mengklaim obat trastuzumab tersebut. Jadi kalau sesuai PMK nomor 22 tahun 2018 itu disebutkan syaratnya harus ke laboratorium patologi, patologi anatomi yang sudah memenuhi uh, ketentuan mutu eksternal ya Bu ya. Nah, apakah ini berarti harus ke RSCM semua atau bagaimana Bu? Mungkin dari saya itu Bu, terima kasih. Uh, Bu Dita ada pertanyaan Uh, dari Kimia Farma dan juga dari uh, grup Hermina nanti dilanjutkan ya, oleh Baik. Uh, terlebih dahulu saya mohon maaf Bu, ternyata yang ada biaya pelayanan hanya obat kronis dan uh, PRB. Jadi, Jadi yang uh, kemoterapi tidak ter tidak tidak bisa ditambahkan dengan biaya pelayanan kesehatan itu sesuai dengan Permenkes 3-nya. Baik uh, Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan tadi penyesuaian harga itu sudah ada ya Pak, ada biaya distribusinya silahkan nanti diklaimkan bagi yang melakukan uh, pembeliannya, ya, yeah, which is artinya mungkin ke pemerintah uh, dinas ya bu, ya, yang melakukan pembelian. Kemudian uh, untuk kontak center memang saat ini belum ada yang resmi pak, tapi kita kan uh, punya apa ya namanya punya forum komunikasi melalui WhatsApp. Biasanya teman, dengan teman-teman dinas ada, dengan teman-teman e, rumah sakit juga ada bisa dimanfaatkan terkait dengan hal tersebut. Termasuk juga teman-teman e, kami di Kementerian Kesehatan dengan teman-teman industri itu bisa kami man, bisa dimanfaatkan. Namun e, nanti kita akan coba Bapak dan Ibu karena kita kan e, ke depan akan punya satu sehat e, logistik mungkin e, bisa masuk juga di sana. Bagaimana apabila e, terdapat e, kekosong kekosongan atau ketidakadaan obat tersebut? Kemudian untuk trastuzumab, eh, ini saya rasa kita menggunakan eh, peraturan yang terakhir ya, Ibu. Yang terakhir itu kita yang kita menggunakan aturan-aturan eh, yang terbaru, karena eh, memang aturan yang terbaru itu dibuat dan di, dibuat dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang ada, tidak ada redundant-nya saya rasa seharusnya. Dan dalam setiap peraturan juga pasti ada proses harmonisasi. Terima kasih. Baik, silakan uh, sebulan sekali, bisa nggak jadi Baik, sebulan uh, dua kali? Makasih, Bu. Uh, jadi kalau di kontraknya itu diatur ya, pengacuan klaim itu, ada tiga ya, tiga ya, tadi mintanya dua, ini tiga sebenarnya ya. Cuman memang komponennya itu, satu yang reguler, klaim reguler, satunya klaim susulan, dan satunya klaim pending ya. Nah, uh, uh, tentu ini yang... Uh, Komitmen untuk secara uh, rutin ya, rutin uh, di awal uh, bulan berikutnya. Silakan nanti menyesuaikan dengan uh, ritme yang ada. Kemudian uh, saya menambahkan sedikit tadi uh, yang disampaikan bahwa uh, ketentuan trans-7 map ini mengacu pada, betul tadi disampaikan Bu Dita bahwa ketentuan yang, ada itu adalah peraturan Menteri Kesehatan nomor 22 tahun 2018 ya sementara itu yang berlaku saat ini demikian tambahan sedikit dari saya terima kasih terima kasih Pak Yohana Bapak Ibu yang kami hormati baik yang hadir luring maupun yang hadir daring waktu sejualah yang membatasi diskusi pada pagi hari ini Uh, mohon dapat uh, diberikan aplaus pada Budita, Direktur Produksi Kefarmasian, dan juga Pak Yohana. Uh, beberapa hal, beberapa permasalahan sudah disampaikan, dan akan tentu saja ada juga yang akan ditindaklanjut oleh Budita, termasuk kontak person Budita uh, terkait dengan uh, kekosongan ataupun ketersediaan obat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu eh, baik yang hadir mau luring maupun daring. Dan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maka sesi pertama ini bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada narasumber dan juga moderator. Baik. Bapak Ibu Narasumber dan juga moderator kami persilahkan untuk uh, duduk kembali. Selanjutnya sebelum memasuki acara sesi panel 2, kami meminta waktu Bapak Ibu untuk break selama 5 menit. Terima kasih. cek bapak ibu hadirin sekalian acara akan kami mulai kembali kami mohon bapak ibu untuk um, segera kembali ke tempat Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sesi panel diskusi yang kedua. Sesi panel kedua ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr Andes Pre Agustasiswantoro, Apt MBA. Kepada Pak Pre kami persilakan. Terima kasih, Bu Moderator, ya, Bu MC. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita uh, mulai saja ya Bapak-Ibu saja, karena tadi beberapa waktunya sudah terambil oleh sesinya Bu Engko. Saya panggil ke depan uh, panelis kita, Pak Dr. Paulus Wijanarko. Di sini beliau mewakili GP Farmasi. Kemudian juga Pak Sugeng Basuki. Ya, monggo Pak mewakili uh, Bu Ana di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Monggo Pak, silakan. Monggo Dok, monggo Pak. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini mungkin kita melanjutkan apa tadi yang sudah didiskusikan oleh uh, sesi pertama ada Budita, ada Engko, kemudian ada dari BPJS Salah satu topiknya adalah bagaimana antara harga KMK, kemudian harga uh, e-katalog yang berbeda dan segala macam, kira-kira apa yang paling baik. Nah, pada sesi ini kita akan membahas khusus tentang uh, salah satu e-katalog, yaitu e-katalog konsolidasi. Diharapkan dengan e-katalog konsolidasi ini, isu-isu uh, tadi bisa lebih uh, mudah, faskes uh, bisa lebih gampang memilih obat karena harganya mungkin sudah ditentukan dan dari sisi industri sebagai provider juga mungkin akan lebih gampang mengira-ngira jumlahnya berapa sehingga suplainya bisa berjalan dengan baik. Harapannya seperti itu. Tentunya semuanya tidak tidak mulus, ada hal-hal yang perlu diskusikan. Untuk itu kita akan ada dua pembicara. Satu adalah Pak Sugeng Basuki. Dalam hari ini beliau akan ber sharing tentang etalasi konsolidasi katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan. Nanti eh, seperti apa eh, katalog konsolidasi ini dan tujuannya sebetulnya apa? Kami persilahkan Pak Sugeng mungkin eh, tadinya 20 menit tapi kalau bisa 10 menit atau 15 menit sehingga banyak diskusinya akan lebih baik. Silakan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mohon izin Bapak Ibu semua. di sini kami mencoba untuk untuk sedikit menginformasikan etalase konsolidasi yang akan kami lakukan untuk pengadaan obat dan alkes. Kita mulai aja slide-nya. Mohon izin. Jadi dasar hukum konsolidasi ini adalah keputusan Kepala KPP nomor 121 tahun 2023 tentang pelaksanaan uh, pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Tujuan dari uh, konsolidasi ini adalah salah satu strategi untuk mengoptimalkan pengadaan barang jasa pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan uh, barang jasa jenis pada kementerian, lembaga, atau pemerintah untuk katalog elektronik. Jadi tujuan lebih utama untuk membuat efisiensi terkait harga ya, harga tayang di katalog. Kemudian lanjut. Kita sampaikan di sini adalah terkait uh, keputusan Menteri Kesehatan tentang instalasi konsolidasi pada katalog sektoral Kementerian Kesehatan AK 0107 garing 163 2024 ini terbit tanggal 2, 26 Februari 2024 ingat saya. Jadi Uh, etalase konsolidasi merupakan etalase yang diperuntukkan bagi obat vaksin, obat bahan, bahan alam, dan alat kesehatan yang telah melalui proses konsolidasi pengadaan. pengadaan pada katarak elektronik sektoral, Kementerian Kesehatan ini sudah ada KMK-nya. Ini payung hukum kami dalam melakukan uh, konsolidasi di Kementerian Kesehatan. Lanjut, uh, ini proses usulan uh, untuk. Untuk apa? Usulan untuk dikonsolidasikan jenis uh, uh, obat atau alkes yang akan dikonsolidasikan uh, diusulkan oleh unit eselon satu kepada sekjen dan uh, akan dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang undangan Ini salah satu klausul dalam KMK tersebut. Lanjut. Nah, ini terkait penayangan produk pada etalase konsolidasi uh, sektor kemenkes itu meliputi obat vaksin, obat bahan alam dan alat kesehatan yang tayang pada etalase konsolidasi. Jadi apabila nanti konsolidasi ini sudah ada, etalase kami sudah ada ob, ob, obat yang sebelumnya bisa, boleh tayang di etalase lainnya itu intinya tidak dapat tayang pada etalase katalo Kementerian Kesehatan lainnya. Jadi begitu etalase ini sudah kami buat Uh, wajib intinya bukan wajib intinya bahan-bahan uh, obat dan uh, yang di luar etalase konsolidasi akan kami take down akan kami freeze ya jadi penyedia obat vaksin obat alam uh, yang tayang pada konsolid etalase konsolid yang tidak mengikuti proses konsolidasi itu tidak dapat menayangkan produknya pada semua etalase katalog Elektronik sektoral Kementerian Kesehatan ini sudah terbit aturannya. Kemudian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan menteri ini dilakukan oleh Menteri Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi, nanti dalam pelaksanaan kemungkinan besar ada SK bersama yang antara Menteri Gubernur dan uh, Menteri dan Gubernur serta uh, jajaran di bawahnya. Lanjut, ini terkait pelaksanaan Ibu Chorsing, ya. Ini Ibu Chorsing yang akan dilakukan oleh uh, PPK atau pejabat pengadaan di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun uh, mungkin bagian ibu charging untuk uh, di instansi swasta. Jadi instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta harus melakukan uh, pengadaan melalui talase konsolidasi untuk obat, vaksin, obat alam dan atau alat kesehatan yang pada yang tayang pada talase konsolidasi itu meliputi insentif pemerintah itu meliputi satker di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk institusi swasta meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS, kemudian Uh, pasien fasian ke tingkat lanjut, milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS, dan apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Itu uh, lingkup pelaksanaan ibu jersingnya di institusi swasta. Lanjut. Ini saya kami bercerita sedikit tentang pelaksanaan konsolidasi yang sedang berproses di, di Biro BPJ. Jadi, uh, rujuan rujukan kami adalah keputusan Deputi 2 nomor 1 uh, tahun 2023 LKPP. Jadi, pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi PBWC untuk katalog, katalog elektronik ini langkah yang sudah kami lakukan itu kita lakukan pra persiapan konsolidasi ada persiapan konsolidasi ada pelaksanaan konsolidasi sekarang kita masih dalam proses tender ya kita proses tender untuk penayangan di katalog elektronik Kementerian Kesehatan. Jadi nanti setelah uh, proses mulai PPBC nanti ada pemenandangan kontrak kontrak payung oleh uh, di Kementerian Kesehatan diwakilkan didelegasikan oleh Pak Sekjen kemudian kalau sudah kontrak payung nanti uh, penyedia wisata yang Talasa kami dan uh, bisa mulai dilakukan pembelian oleh oleh uh, usernya ya melalui katalog konsolidasi lanjut ini gambaran singkat terkait uh, proses yang sedang kami lakukan. Jadi ini kami sudah melakukan paket konsolidasi dan uh, lanjut aja Mas, lanjut aja pada tahapan uh, tender konsolidasi ini per hari ini di tanggal uh, 18 April itu jadwal kami adalah pembukaan dokumen penawaran yang su yang sudah diunggah oleh para penyedia yang berminat mengikuti tender konsolidasi ini. Jadi harapannya nanti pada bulan Mei itu ada kita sudah melakukan kontrak payung dan selanjutnya akan dilakukan penayangan oleh oleh masing-masing penyedia yang sudah berkontrak di atas konsolidasi Kementerian Kesehatan. Ini gambaran umum saja. Nah, sedikit terkait konsolidasi obat ini. Jadi ada ada 455 obat yang akan dilakukan konsolidasi dengan rincian eh, obat dengan institusi farmasi yang memiliki izin edar hanya satu, NIE hanya satu itu ada 186 item obat, kemudian NIE lebih dari satu itu 293 item obat, kemudian obat yang sebelum yang sebelumnya memiliki NIE mungkin dalam proses perpanjangan itu ada 16 item obat, dan diidentifikasi oleh kami ada 17 obat item obat yang belum ada NIE. Kalau belum ada NIE, belum pernah mengurus NIE, itu tidak sementara tidak bisa kami lakukan tender konsolidasi. Kemudian daftar obat RKO persyaratan teknis dan ketenalannya ada di dokumen pemilihan. Mungkin Bapak Ibu penyedia yang hadir sudah mengetahuinya. Kemudian untuk Produk Tayang, ini untuk produk Tayang itu multi provider dan harga satu harga sama, fixed price. Jadi satu harga sama untuk banyak banyak penyedia dan bersifat tidak dapat dinegosiasikan. Jadi fixed price untuk e -nya. Jadi teman-teman PPK atau pejabat pengadaan yang melakukan pembelian eh, tidak perlu melakukan negosiasi lagi ini terkait informasi RKL untuk tujuh regional, tujuh regional, kemudian HPS yang kami gunakan ini mengacu pada KMK 503 2024 tentang nilai klaim harga obat. Gambarnya sekilas seperti itu. Lanjut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Demikian Pak Pri. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Sugeng. Terima kasih. Jadi sepintas, tapi sebetulnya eh, ini angin segar tentang eh, konsolidasi. Sebelum kita nanti mungkin banyak pertanyaan, sekarang dari sisi provider kami persilahkan Pak Paulus dari KP Farmasi. 10 menit atau 15 menit silakan Pak, menit. supaya nanti diskusinya sepanjang. Baik, terima kasih Pak Fri. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan ke kami sebagai industri farmasi untuk menyampaikan tentang komitmen supply obat. Sebelum kami maju tadi, Ibu Dita sudah bisik-bisik bagaimana tuh banyak komplain katanya. Gitu Tetapi memang uh, dalam waktu yang terbatas 10 menit ini kami banyak menyampaikan beberapa slide dengan cepat saja ada beberapa yang kami akan fokuskan. Silakan Pak, si Ibu. Jadi kita tahu bahwa industri farmasi itu sejalan dengan kemandiriannya setelah sekian tahun berdiri, ada beberapa industri, dan terima kasih kepada rekan-rekan industri, baik IP Farmasi atau IPMG yang sudah mendukung, pasar Indonesia akan tumbuh sebesar 120 triliun. Dan kita tahu bahwa spending kita semakin hari semakin naik dengan adanya kebijakan dari Pak Menteri Kesehatan 6 pilar, transformasi kesehatan. Dan kita memahami bahwa tadi dari pihak BPJS 20, 250 juta member, itu sekarang mayoritas disuplai 90 persen kebutuhan dalam unit oleh industri lokal. Dan itu kita pahami bersama secara unit produksinya tidak ada masalah dengan kapasitas. Jadi tadi kalau dibilang kekosongan sebetulnya bukan karena kapasitas. Dari data-data yang ada kita ketahui bahwa harga obat semakin hari dengan nilai tukar uang yang saat ini sudah 16.000 ke atas. Padahal waktu disetting harga konsolidasi Pak Sugeng tadi 15.000. Tablet yang ada di BPJS rata-rata sekarang sudah di bawah 500, silakan Bapak Ibu baca sendiri. Dan kalau dikatakan bahwa obat Indonesia mahal, saat ini realitas yang di BPJS harga obatnya sudah sedemikian harganya. Slide kedua yang lebih penting Pak ini yang warna biru, silakan Pak. Sejak 2010, industri farmasi sudah mengembangkan diri dengan berinovasi baik R&D-nya, mesin-mesinnya, kapasitas produksinya, termasuk pengembangan BBU yang terakhir, karena sesuai dengan anjuran adalah kemandirian bahan baku obat lokal, yang saat ini 7 atau 9 sudah mulai diproduksi. Dan kalau evaluasi JKN 2014 sampai sekarang, inilah yang rata-rata kami alami sebagai pihak industri. Kapasitas sudah terpasang, dengan batch-batch besar tentunya, yang dibandingkan dengan dua KD dekade sebelumnya, batch-nya kecil. Dan realitas yang ada adalah nilai RKU dengan kapasitas pemenuhannya seringkali belum sesuai. Dan kita ketahui baik price, harga maupun margin terjadi erosi. Dan kita saat ini ada dilematis tentunya, bukan hanya karena produk-produk Indonesia bahan bakunya impor, BPO lokal ya, tetapi kapasitas BPO lokal masih sangat minim untuk Terjadi realisasi sampai produk jadi, dan inilah fakta realitas uh, Pak Dr. Yohana tadi: sudah pergi BPJS, realitasnya bahwa sekarang membaik dalam hal klaim, kemudian reimbursement, ya, tetapi pada masa-masa tersebut antara 2016 sampai 2019 jelas sering terjadi kelambatan, meskipun laporan terakhir BPJS surplus tetapi kita harapkan ada signifikansi pembayaran karena industri farmasi baik itu IPMC maupun KP farmasi saat ini masih ada beberapa tunggakan yang kurang lebih nilainya di atas 4 triliun dan itu kami merupakan nafas kami untuk cash flow supaya bisa produksi kemudian perlu evaluasi sistem data e-katalog termasuk RKO jadi ada beberapa RKO yang angkanya cukup mengagetkan. Ya Pak Pri ya, sebagai itu perlu evaluasi ulang apakah mekanisme RKO yang terjadi dengan kebutuhan industri sudah terjadi. Dan yang terakhir, industri akan menanggung melemahnya rupiah. Slide. Ini saya cepat saja, kami cepat saja bahwa dari kurang lebih 151 industri farmasi 26-nya adalah IPMG atau PMA. Nilai kebutuhan obat jaminan kesehatan menjadi dominan. Kalau jaminan kesehatan menjadi dominan artinya unbranded generic atau obat generik berlogo. Slide. Nah, ini adalah bullwhip effect illustrated. Bermula dari RKO. Jadi ibaratnya kalau kita mengilempar koin di air yang tenang, percikannya kecil, tapi lama-lama percikannya menjadi besar. Kesalahan pertama RKO yang kami terima akan mengakibatkan secara berantai, di kemudian hari, perencanaan kebutuhan bahan baku obat dan produksi menjadi naik. Dan kalau kemudian ordernya turun atau ordernya tidak sesuai, siapa yang akan menanggung hal ini? Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Slide. Tantangan pemenuhan kebutuhan RKU jelas. Ya. Jadi realisasi RKU terhadap kebutuhan menjadi perhatian bersama dan kami memang menyarankan untuk sering bertemu antara Satker, pihak Kementerian Kesehatan dan Industri. Kenapa? Karena BPJS saat ini budget oriented makanya tadi dokter Yohana saya yang udah pergi ya kemudian kembali ke nomor dua nih tadi di panel pertama kekosongan obat karena NIE ya nanti Pak Prebier bisa membahas mayoritas industri sudah mengalami ya Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang NIE selesai langsung turun tayang Pak jadi Pak Sugeng nanti kalau tiba-tiba NIE-nya habis langsung Turun tayang meskipun konsolidasi sudah berjalan. Memang beruntung sekarang ada multi provider, Pak. Tetapi multi provider ini belum tentu suplainya sesuai dengan RKO yang dibutuhkan. Kemudian price erosion jelas tadi. Turbulensi situasi harga bahan baku impor karena kurs dan kapasitas dari obat terhadap kemudahan proses registrasi. Ini yang kita sudah bahas bersama antara GP dengan Badan POM dan Ibu Rizka sebelumnya. Slide. Hambatan, kita sudah jelas bahwa flow-nya sedemikian. Tidak perlu dijelaskan lebih banyak lagi. Tetapi yang di kotak sebelah kiri itu adalah masalah yang sering kami alami bersama. Servernya down, servernya lambat. Kemudian jumlah satuan yang diketik dengan jumlah satuan yang realitasnya sering berbeda. Slide ini kami harapkan menjadi masukan kita bersama untuk kita bisa olah. Mengapa tadi kok ada beberapa keluhan? Kami juga terbuka untuk disampaikan secara reguler, mungkin triwulan. Kenapa terjadi kekosongan? Industri mana, kemudian distributornya siapa, produknya mana? di satker provinsi ataupun unit kesehatan sampai telah jadi customer di mana. Karena kembali lagi, kita harus cari solusi bersama untuk tidak saling menyalahkan sampai terjadi kekosongan obat. Slide. Ini yang juga menjadi perhatian dengan regulasi farmakope 6 tentunya banyak sekali produk sekarang umur ED-nya menjadi 2 tahun. Nah, kalau batas kadaluarsanya 2 tahun akan sering terjadi kekosongan atau terjadi pengembalian retur karena kadaluarsa. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan apakah masukan kami sekarang pertimbangan kadaluarsa 14 sampai 16 bulan itu diperkenankan. Karena hampir pasti mayoritas kurang lebih 70% produk idenya sekarang 2 tahun. Karena tidak ada lagi renewal NIE murni tidak ada lagi renewal NIE murni. Ya. Terima kasih, slide berikutnya. Ini kita tidak permasalahan lagi tadi sudah dibahas. Jadi usulannya revisi SE 238 tahun 2017 batas kadaluarsanya minimal 14 atau 16 bulan untuk dikembalikan. Slide Slide lanjut saja ini. Nah, inilah potensi yang terjadi sampai kemudian timbul gejolak atau timbul komplain. Kok produknya tidak ada? Kok produknya terlambat? Kita mengetahui bahwa industri farmasi ini R&D-nya belum menciptakan BBU meskipun sekali lagi tadi ada tujuh bahan baku lokal. Tetapi kalau kita lihat suplai bahan baku atau intermediate, kita sangat tergantung kepada impor. Dalam dua minggu terakhir ini kita sering mendengar dari beberapa supplier bahan baku selalu menyebut kendala transportasi laut merah. Kita bingungkan laut merah kenapa? Oh karena perang. Berarti itu nomor satu. Demikian terus berlanjut setiap supply chain pasti ada resiko. Dan yang terakhir kembali lagi industri perlu napas. Industri perlu cash flow. Jadi secara pembayaran faskes ini adalah resiko finansial. Jadi disrupsi suplai bahan baku dan obat jadi tahun 2024, perang Rusia-Ukraina, dan kita tidak harapkan terjadi perang Timur Tengah dengan dolar sekarang nilai tukar 16.200, itu menyebabkan kami harus berpikir ulang kalau untuk menyiapkan pembelian bahan baku. Bukannya hanya dari biaya, tetapi juga dari waktu. Slide. Nah ini pro dan konsnya mekanisme HPS Sebenarnya kami lebih menginginkan harga kesepakatan Bapak Ibu. Karena kalau harga perkiraan sementara atau penawaran sementara ini ada pro and cons terhadap harga super rendah dan sub harga yang harga wajar lah kita bilang atau harga kesepakatan. Kita buka kesempatan juga untuk bisa bertemu sekali lagi untuk membahas dengan Pak Sugeng Pak ya dengan tim BPJ tentang harga wajar slide. Nah, rekomendasinya saat ini sudah baik dari tadi konsolidasi e-katalog, single price atau fixed price ya Pak ya, tentunya dengan harga wajar dan multi-provider. Hanya memang kalau multi-provider ada konsekuensi industri farmasi, karena masing-masing industri farmasi akan berasumsi sesuai RKO nah berarti Pak Sugeng perlu effort lebih nih Pak untuk memanggil supplier atau industri yang bisa memenuhi dengan molekul yang sama dengan harga yang sama dan stok yang tersedia di setiap kota multi provider berbeda-beda -beda. beda kalau dulu misalnya dengan single press atau istilahnya single winner bisa jadi multi providernya ada empat tetapi di provinsi yang kebetulan stoknya ada sedikit untuk multi provider dengan harga yang sama. Yang terakhir adalah harga e-katalog yang terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kepastian stoknya ini pasti akan membuat kita berpikir ulang. Dari 489 item yang Ibu Dita sudah sampaikan tadi, terpastikan ada bidding ya Pak ya dengan penyedia. Nah ada 128 item yang dikeluhkan harganya terlalu rendah Pak. Mungkin ini menjadi masalah. Ma, apalagi sekarang dolar sudah 16.200. Slide. Harapan GP Farmasi bahwa industri farmasi di Indonesia akan terus bertumbuh dan setara spendingnya dengan negara ASEAN lain. Dengan cara penguatan program preventif yang seperti dicanangkan oleh Pak Menteri Kesehatan bahwa jangan menunggu sakit sampai hipertensi dan stroke, tetapi pemeriksaan awal di fasilitas primer. Kemudian peningkatan mutu sehingga kita bisa setara dalam pelayanan internasional dan akhirnya kesehatan masyarakat Indonesia bisa membaik. Slide. Nah, ini adalah slide terakhir. Kami berharap bahwa pemerintah dapat terus melibatkan GP Farmasi untuk terus menyusun kebijakan di bidang kesehatan dan memberi manfaat serta kita siap untuk menjadi mitra strategis dan kita selalu berkonsolidasi untuk anggota kita, terutama dalam hal kemandirian produksi dan mendorong untuk terjadinya industri bahan baku lokal. Sekian dan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Paulus. Terima, terima kasih Pak Paulus. 10 menit. Jadi eh, sekarang kita masuk ke tanya-jawab. Jadi sebelum masuk mungkin bisa saya sampaikan dulu, lelangnya itu adalah single price, single winner, kemudian berubah total menjadi multi price, multi winner yang ternyata tadi banyak, banyak tantangannya dari sisi faskes juga harus negosiasi, juga banyak masalah dari sisi provider supply-nya juga tidak ada kepastian supply, kemudian muncul alternatif yang disampaikan tadi adalah sistem konsolidasi single price, fixed price dan multi provider harapannya ini menjadi uh, angin terang lah supaya itu tapi ini baru mau dimulai silahkan kita diskusikan saat ini kalau ingin uh, belum jelas silahkan uh, menyampaikan pertanyaan termasuk dari lo dari uh, daring sudah beberapa pertanyaan masuk mohon pertanyaannya disampaikan ke siapa uh, dan secara seperti Puingko tadi singkat dan uh, padat saya mulai saja dari yang uh, luring. Silakan uh, nanti perkenalkan langsung ya, Ibu sebelah kanan, Ibu yang baju coklat. Kemudian ada lagi Bapak di belakang uh, satu satu lagi mungkin supaya tiga. Oke, okay. kalau tidak ada kita mulai Ibu dan Bapak di belakang. Silakan Ibu perkenalkan dan. Pertanyaannya buat ada siapa? Ya. Uh, baik, uh, terima kasih Bapak moderator untuk uh, saya untuk pertanyaan uh, pembicara yang kedua dari uh, pembicara dari GP Farmasi. Tentunya uh, saya perkenalkan saya mewakili Rumah Sakit Swasta Indonesia Pak Arsi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada GP Farmasi. Uh, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kami masih ada kendala daripada uh, kekosongan obat dan terbatasnya stok obat yang ada di uh, lapangan yang kami uh, yang kami rasakan hampir semua di seluruh Indonesia karena kami menerima laporan juga dari asosiasi uh, rumah sakit yang di daerah cabang-cabang yang lain. Ini uh, permasalahannya. Uh, kadang kalau rumah sakit swasta mengakses eh, order obat melalui e-katalog ya walaupun kami sudah eh, punya akses dan kami sudah mengisi rko tapi kebutuhan yang kami butuhkan tidak sesuai dengan rko yang kami butuhkan pak misalnya kami order barang seribu nih pak yang diantar cuma seratus begitu sehingga di dalam proses pelayanan eh, kami khususnya rumah sakit eh, swasta yang dalam hal ini, kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini eh, ag eh, terjadi kendala di lapangan kekosongan obat ini, karena nanti kita akan berdampak ke kepada kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh pasien-pasien, eh, khususnya untuk penyakit kronis. Dan juga, dalam hal ini, eh, khususnya untuk program JKN, adalah eh, peran serta kita semua, khususnya dalam program PRB juga. Kadang-kadang pasien-pasien PRB yang sudah kami uh, lakukan uh, sesuai dengan kasus ini sudah bisa di-PRB-kan ke FKTP, juga, juga sering terjadi kekosongan di apotik PRB, ya, dengan alasan yang sama terjadi kekosongan obat di apotik PRB yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rumah sakit sulit mencari obat, dan juga apotik PRB juga uh, uh, sulit untuk mencari obat-obatan ini, sehingga pasien itu kembali lagi, Pak ke rumah sakit untuk minta e, diresepkan di rumah sakit kembali sehingga PRB ini pasien terasa terpimpong pak jadi juga tidak akan menjadi optimal PRB ini karena tadi membahas tentang PRB dan banyak obat kronis e, yang ada di rumah sakit terus yang kedua pak ini ada masukan banyak dari anggota kami apakah betul harga yang ditawarkan oleh Farmasi khususnya untuk rumah sakit swasta ini lebih tinggi dari harga yang ditetapkan di e-katalog Karena kami juga mengakses sudah diberikan akses oleh Kementerian Kesehatan mengakses melalui e-purchasing dengan obat-obat e-katalog ini Tapi ada yang merasakan harganya lebih tinggi katanya farmasi karena untuk swasta stoknya terbatas karena tidak mengisi RKO padahal kami sudah konsisten dalam hal ini dan waktu itu kami juga berkolaborasi terus dengan Bu Engko ya pada saat beliau sebagai Bu Direktur itu kami terus komunikasi antara ANSI dengan uh, Dirjen Yanfar ini uh, mungkin itu Pak apakah betul ada perbedaan harga rumah sakit swasta khususnya lebih tinggi dengan rumah sakit pemerintah yang mengakses e-katalog mungkin itu Pak Terus yang ketiga tadi Pak eh, terkait Bapak tadi menyampaikan bahwa eh, sudah ada kesepakatan antara produsen dalam hal ini dari farmasi eh, dengan Kementerian Kesehatan dari penetapan harga. Tapi tadi Bapak menyampaikan terlalu rendah begitu. Nah ini mungkin harus dilihat dari eh, apa ya Pak ya dari hal-hal eh, yang akar masalahnya gitu. Jadi jangan sampai nah, eh, dari kendala masalah harga yang disepakati oleh Kementerian Kesehatan ini menjadi hambatan terhadap berkurangnya uh, di dalam uh, penyetokan bahan baku dan juga untuk memproduksi obat-obat khususnya yang ada di dalam e-katalog ini. Kami swasta sangat terbantu Pak dengan ada e-katalog ini. Justru kami kami berterima kasih dengan Kementerian Kesehatan dengan fasilitas ini rumah sakit swasta bisa lebih optimal untuk melayani uh, peserta JKN. Itu saja Pak empat pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Karena pertanyaannya panjang supaya tidak lupa Pak, langsung saja Pak Paulus untuk uh, merespon dari Ibu dari rumah Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Silakan. Baik, uh, terima kasih Ibu belum sebut nama tadi dari rumah. Uh, Ibu dari asosiasi namanya siapa Bu supaya lebih dekat kita. Saya dengan Dr. Arida, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Dr. Arida. Jadi terima kasih juga dengan pertanyaannya yang sangat komprehensif dan kami berterima kasih dengan beberapa masukan. Ada dua hal sebetulnya yang topik utama terjadi kekosongan, eh, tiga hal. Kekosongan harga dan kemudian perbedaan harga. Kekosongan bisa terjadi, Bu, karena memang antara RKO sampai kebutuhan penyesuaiannya ada tenggat waktu dan perlu diingat juga sebelum konsolidasi, sebelum multi provider itu semua bisa tayang. Free fight. Nah, karena semua bisa tayang, tidak ada satu arahan atau keputusan pun dengan stok. Betul ya Pak Sugeng ya. Beda dengan sekarang yang konsolidasi. Begitu tayang harus siap sanggup teken nih cap jempol darah istilahnya untuk stok. Jadi resiko terjadi kekosongan atau kelambatan penyediaan di rumah sakit swasta meskipun sudah menyerahkan RKO. Itu mungkin terjadi. Hal-hal inilah yang kita harapkan bersama tidak terjadi lagi di konsolidasi. Itu jawaban pertama tentang kekosongan. Tetapi masukan ini baik untuk kami terus diskusikan dengan Kementerian Kesehatan dan Arsi Dokter, jadi kita bisa bertemu bertiga untuk membicarakan hal ini, apakah RKO dengan kebutuhan dan selama ini bisa berjalan. Yang kedua masukan yang baik juga bahwa apakah perbedaan harga secara legalitas praktis yang terjadi di lapangan tidak ada perbedaan harga. Sebenarnya seperti itu. Selama molekulnya sama, pabriknya sama, produsennya sama, tidak terjadi perbedaan harga. Seperti itu, dokter. Yang ketiga masukan yang baik bahwa ada beberapa kurang lebih 128 item tadi yang Perlu ditinjau ulang. Kami akan konsolidasikan, diskusikan dengan Bu Ana, Pak Sugeng, dan seluruh tim. Demikian, Dokter. Uh, jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Paulus. Uh, kita bergerak ke pertanyaan ke kedua. Mungkin tadi Bapak yang di belakang. Silakan Pak memperkenalkan diri dan kepada siapa pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak. Saya Hari Sulistiono dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pertama saya menanyakan kepada Pak Sugeng dari PBJ. Pertama adalah kontraknya nanti mu, uh, sampai kapan ya? Karena di tahun depan kan terinfo juga kita mulai dengan PPN 12%. Nah itu apakah nanti setahun ke depan atau seperti apa? Dan pastinya pada saat awal itu pastinya banyak-banyak kendala. Nah mungkin ada mitigasinya apakah nanti seperti disampaikan perlu adakah customer care atau customer service yang terkait dengan pasti ada pada saat proses pertama pasti ada banyak-banyak kendala dari vaskas dari industri juga pasti ada terus kita kan tadi sempat sering disampaikan adalah realisasi rko dengan e-katalog yang tidak ya jauh lah ya gapnya terlalu jauh nah sudah maksudnya kan sudah ada di sistem monf katalog walaupun sekarang juga kayaknya tidak terlalu dipakai lagi ya untuk memonitor itu ada fungsi evaluasinya nggak? Maksud kami adalah kalau memang ada daerah atau provinsi atau faskes yang ternyata rko-nya kok gamenya terlalu jauh, nah itu kan perlu perlu dievaluasi lebih detail. Jadi jangan menyampaikan maksud saya uh, game-nya terlalu tinggi, tapi kita nggak tahu di mana itunya mitigasinya, jadi agak kabur ya menurut kami. Kemudian juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Paulus bahwa harganya balik lagi lebih rendah lagi ya, ya. Uh, itu pengalaman waktu kita mas waktu masih uh, uh, single winner aja itu sudah keluhannya cukup banyak kalau dengan sekarang harusnya uh, harganya ya tadi baik lagi itu itu juga merupakan suatu uh, sudah sering disampaikan dari berbagai jurnal kalau harga murah ya otomatis ya tadi pelayanannya pelayanannya dan ketersediaannya sangat di Meragukan. Jadi, ke, kalau bisa ya, tetap eh, kita juga nggak mau industri rugi, pelayanan juga tetap bagus. Eh, tapi juga eh, memang, kan, untuk BPJS harus eh, harga berbanding lurus dengan dari B. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, mungkin Pak Sugeng bisa respon khusus yang kedua. Nanti Pak Sugeng dan Pak Paulus bisa menambahkan. Uh, sharingnya. Silakan masukan. Ya, yeah. terima kasih Pak Abre, uh, Pak Sulistiono terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan pertama sampai kapan kontrak payung kita ini dilakukan? Untuk tahap pertama ini kita berlakukan sampai 31 Desember 2024 dulu Pak. Karena ini ini hal yang pertama bagi kami untuk untuk melakukan konsolidasi. Sebelumnya kan KPP yang melakukan ini. Ini tahun ini amanah Jadi kami melakukannya. Jadi tahun untuk 2024 sampai dengan 31 Desember dulu kita lakukan evaluasi lagi apakah memungkinkan dilakukan uh, adendum kontrak untuk perpanjangan uh, penayangan dengan me, apa istilah dilakukan evaluasi dulu ya seefektif apa apakah nanti terjadi perubahan harga yang signifikan di tahun depan kita belum tahu maka untuk uh, tahun ini kita uh, batasi sampai 31 Desember saja terus kemudian apakah uh, dari kami Biro PPJ atau Kementerian Kesehatan um, melakukan monef terkait realisasi antara RKO dan uh, purchasingnya itu uh, akan kami upayakan pak ini sebagai masukan juga bagi kami uh, ide seperti ini sebenarnya sudah 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 kami lakukan tapi tidak tidak simultan nasional hanya kami melakukan sampling aja untuk beberapa provinsi atau daerah yang sekiranya uh, banyak masalah terkait uh, pembelian obat ini. Jadi nanti ke depan dari masukan kami, bagaimana kami melakukan monef atas realisasi antara RKO dan belanjanya, purchasing-nya. Demikian, Pak. Kalau uh, harga tadi, Pak, sebelum nanti Pak Paulus menambahkan, bagaimana supaya harganya itu Kewajaran tadi istilahnya Pak Paulus tidak terlalu rendah karena takutnya kalau terlalu rendah itu eh, suplainya juga bermasalah. Coba juga, juga tidak terlalu tinggi itu membe membebani dari pemerintah. Ada pendapat Moga, silakan Kalau menurut kami 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 upayakan dengan konsolidasi merupakan jalan tengah ya Bapak Ibu ya. Dan kita kompetisikan dulu ya kita konsolidasi e-katalog ini melalui mekanisme tender untuk untuk penayangannya. Kecuali untuk memang yang single NDA nanti atau mungkin uh, penyedia yang berminat cuma satu itu kami lakukan negosiasi langsung. dan nah, memastikan harga Niku itu wajar. Kami nanti akan melibatkan tim teknis pak untuk untuk uh, melakukan negosiasi. Tapi kalau untuk produk yang multi provider yang berminat banyak karena mekanisme kita adalah tender maka harapan kami para penyedia itu mau ke satu harga terendah yang sudah ditawarkan oleh penyedia lainnya. Jadi seandainya ada harga, ada tiga penawaran untuk satu item bahan, obat gitu kan, ada 100, 120, 125 katakanlah, ya yang jelas kami akan menayangkan harga yang 100 tadi, yang 120 sama 125, kami melakukan negosiasi agar mau turun di harga 100. Karena itu memang pasar, Pak. Kita mekanisme pasar yang kita pakai. Kita nggak bisa lagi me, apa, melepas harga free fight uh, seenaknya, bukan seenaknya. Apa istilahnya, tiap penyedia membuat penawaran yang beragam di etalase kami. Jadi tujuan konsolidasi memang untuk satu harga dan itu big price. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Juga. Jelas. Mungkin Pak Paulus ingin menambahkan khusus tentang harga ini. Terima kasih, Pak Sugeng. Jadi, setelah kami bertemu beberapa kali dengan Bu Ana dan Pak Sugeng dan tim, bahwa konsolidasi ini sebetulnya kembali ke sebelumnya, ya Pak, ya. Tetapi, berbedanya adalah multi provider, kembali lagi ke sebenarnya anggota industri juga, karena anggota industri kan bebas memberikan harga wajar dari masing-masing industri, Pak Sulis tadi. Jadi, kembali bahwa kami akan berupaya untuk dengan para anggota memberikan harga yang terbaik, tentunya juga dengan tidak sampai kemudian ada nilai kerugian dan ada fluktuasi. Harapan kami sebetulnya ada peninjauan ulang harga tersebut mungkin secara periodik, apakah enam bulan sekali atau satu tahun sekali terkait dengan pergerakan fluktuasi kurs misalnya Pak Sugeng seperti itu. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih Dr Paulus dan Pak Sugeng. Mungkin sebelum berpindah ke daring. Saya beri kesempatan lagi kalau ada yang ingin e, bertanya atau klarifikasi atau usul, silahkan dari sebelah kanan, tengah atau kiri ada yang mau tanya khusus tentang isu ini karena ini menarik. Jadi siapa tahu dengan proses ini masalah-masalah tadi yang muncul bisa ter, teratasi. Ya. Baik, Bapak/Ibu tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, saya bergerak ke daring, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari daring bisa saya sampaikan. Mungkin yang yang pertama ini ke Pak Sugeng nih, Pak. Yaitu sepertinya ini nggak perlu jawab, Pak. Kapan diberlakukan? Rasanya sudah diberlakukan ya, Pak. Jadi ini sudah jalan. Betul. Saya tidak tidak sampaikan. Nah, ini yang yang nomor dua clear tapi monggo di, diperjelas secara perpres PBJ apakah setelah ada katalog konsolidasi itu masih diperlukan uh, mini kompetisi atau uh, se sejenisnya atau negosiasi terima kasih Pak baik Pak Pre, jadi karena kita menggunakan metode satu harga ya satu harga fixed price, jadi menurut PPK, pejabat pengadaan atau tim Ibu Charging Dewasta sudah tidak perlu lagi melakukan negosiasi jadi tinggal tinggal membeli aja, dipilih saja yang terbaik yang selama ini telah memberikan pelayanan ke rumah sakit katakanlah itu yang yang katakanlah yang yang terbaik lah ya dari layanannya dari sisi layanan karena harga sudah dijadikan satu jadi price jadi intinya kembali diserahkan oleh masing-masing pejabat pengadaan dan PPK-nya memilih penyedia terbaik dengan harga yang sudah ditentukan jadi tidak perlu negosiasi lagi. Uh, ini mungkin pertanyaan untuk uh, Pak Sugeng dan Pak Paulus. Mungkin Pak Paulus dulu bisa me merespon dari anonim. Uh, RKO untuk obat rutin dan program sudah dilaporkan, tetapi masih saja tingkat ketersediaan beberapa obat rendah, bahkan kosong dalam beberapa waktu. Bagaimana antisipasinya? Mungkin ini senada dengan Ibu uh, tadi ya, harapannya dengan konsolidasi ini mungkin bisa mengatasi dan beberapa hal juga bisa bisa masuk. Uh, kemudian yang lain, uh, ketersediaan obat di katalog untuk rumah sakit swasta apakah dibatasi? Nah ini 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 uh, pertanyaan pengisian RKA sudah dilaksanakan. Mungkin ini sama dengan pertanyaan tadi ya. Jadi tidak dibatasi selama uh, ikut. Terakhir mungkin Pak ini khusus ke Pak Sugeng, mohon izin share bagaimana tata cara untuk uh, katalog konsolidasi tadi sudah disampaikan mungkin secara singkat saja Pak jadi mungkin uh, untuk ikut konsolidasi ini tata caranya seperti apa untuk di saja baik terima kasih Pak. Uh, baik Bapak Saya pikir pertanyaan agak telat ini Pak ya karena kita sudah melakukan uh, so, uh, kita dua kali melakukan uh, market sounding terus satu kali FGD itu sudah lumayan panjang persiapannya jadi per hari ini jam 10 itu sudah sudah kita lakukan penutupan penawaran. Jadi nanti per jam 10 lewat 1 kita lakukan pembukaan dokumen penawaran terus kami lakukan evaluasi dan analisa. Jadi ini penyedia yang terlambat untuk untuk enggak tahu apakah dari RSUD, Pak. Oh, dari rumah sakit. Ini mungkin terkait mekanisme pembeliannya bagaimana cara cara membelinya cara melakukan purchasing-nya, ya tetap pedoman uh, terkait pembelian kan di, di KPK LKPP 121 2022 ya jadi jadi intinya terkait urutan pembelian jadi gini saya sedikit bercerita aja dalam melakukan evaluasi harga kami di di tender konsolidasi ini kami tidak memperhitungkan HIA uh, jadi tidak evaluasi harga kami tidak -tidak, tidak membedakan antara ant, kecuali yang di atas 52 persen ya TKDN-nya ya untuk me mengerucut -meng satu harga fake. Kalau kami memperhitungkan TKDN per item obat itu nggak akan ketemu. Pakai rumus apapun nggak akan ketemu. Jadi simpulan teman-teman POCA kemarin selama uh, itu produk dalam negeri kemudian uh, produk lokal intinya ya, dan itu sudah memasukkan penawarannya, terus kami lakukan evaluasi, harga terendah itu yang akan kami gunakan. Dan penentuan purchasing ke, dikembalikan ke masing-masing PPK, apakah apakah tetap jadi HEA, harga ekspansi akhir itu uh, pertimbangan pertimbangan HEA itu sekarang ada di posisinya di PPK, di, di purchaser, di pembelinya. Jadi seandainya ada pilihan dua, dua, dua obat yang sama, yang satu TKDN-nya, eh, yang satu tidak ada TKDN karena tadi produk lokal aja PTN, dan yang satu ada TKDN yang tinggi ya. Kalau menurut KLKB 122 ya, saya agak lupa ini, 122 2022 bahwa yang didulukan pasti yang tkdn nya tertinggi dulu. Jadi untuk untuk metode purchase-nya, ya ikutin aja aturan LKPP yang sudah terbit di tahun 2022. Seperti itu, Pak. Pre. Terima kasih. Mungkin Pak, itu mau menambahkan? Pak Paulus? Cukup ya? Jadi seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita tutup, dari peserta luring, kalau masih ada ingin, Pak, silahkan. Meskipun saya kenal, tetap memperkenalkan diri ya. Pak. Terima kasih Pak Moderator Pak Pre, Pak Sugeng, Pak Dr. Paulus. Uh, pertanyaan saya, nama saya Elviano mana Pak? Dari mana? Nama saya Elviano dari GPFI Pak. Terima kasih. Uh, pertanyaan ke Pak Sugeng nih Pak Sugeng. Tadi kan rencananya ada timeline terkait dengan uh, konsolidasi Pak ya. Nah, nanti mungkin bulan Mei akan rencananya kontrak payung. Nah, kami usul, Pak, dengan melihat situasi global saat ini di mana kurs mata uang dolar ini kan bisa naik turun naik turun nih, Pak. Kita nggak tahu. Nah, di dalam kontrak payung itu yang tadi Pak Sugeng sampaikan, rencananya sampai dengan Desember 2024. Bahkan tidak sampai setahun nih, Pak, ya. Nah, apakah memungkinkan di dalam kontrak payung tersebut ditambahkan satu klausul Pak mengenai kurs dolar. Misalnya dipatok sekarang tadi kalau Pak Pak Paulus bilang menggunakan 15.000. Nyataan sekarang sudah 16.200. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, di dalam klausul tersebut mungkin di satu dipatok dolarnya sekarang sekian 15.500 let's say gitu. Nah, plus minus berapa persen itu harus penyesuaian, Pak. Apakah itu kalau dia turun berapa persen penyesuaian. Naik ke atas berapa persen juga penyesuaian. Jadi ini untuk menjaga agar supaya industri farmasi yang sudah membuat kontrak payung di kemudian hari tidak tidak menyuplai karena kurs dolarnya sudah terlalu tinggi. Nah, ini akan kita antisipasi dari awal di dalam kontrak payung. Walaupun tidak 100% itu bisa kita apa? Minimal minimalisir lah kita bisa lakukan, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih mas Ada respon Pak Sugeng? Ya, terima kasih Pak Alfiano. Untuk sementara eh, kami catat dulu Pak ya, jadi masukan kami. Apakah itu memungkinkan? Karena untuk penyelesaian harga itu biasanya untuk berlaku untuk kontrak yang lewat tahun tahun jamak katakanlah di tahun berikutnya itu ada. Ada hak untuk penyesuaian harga. Tapi kalau kontrak kita sampai 31 Desember, sepertinya eh, agak berat kami untuk memenuhinya. Tapi menjadi catatan kami, Pak, apakah itu bisa dilakukan? Karena kalau tiba-tiba memang dolar jauh sekali itu naiknya, itu kan juga juga ya jadi pertimbangan kami. Dan memang amandemen kontrak itu bisa bisa saja kami lakukan. Seperti itu, Pak. Sementara kami catat dulu. Terima kasih, Pak Sugeng. Sebelum kita tutup diskusi, mungkin terakhir ada pernyataan penutup. Saya persilahkan secara singkat saja, Pak Dr. Paulus, kemudian Pak Sugeng. Silakan, Pak Paulus. Nah, terima kasih, Pak Pri. Jadi kami dari GP Farmasi maupun dari beberapa rekan-rekan IPMC di sini, kami dari asosiasi sangat mendukung terjadinya e konsolidasi. Karena dengan e konsolidasi ini jauh lebih transparan untuk kami bisa merencanakan produksi maupun pembelian bahan baku, khususnya kalau kami juga ingin membesarkan bahan baku obat yang produksi lokal. Dan harapan kami seluruh stakeholder juga dari klinisi, rumah sakit, ataupun PPF itu bisa bekerja sama masing-masing untuk menyiapkan RKU dengan baik. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih. Pak Sugeng, monggo pernyataan tutup. Ya, jadi yang menarik tadi pertanyaan terakhir terkait Penyesuaian harga dan bagaimana PPK nanti melakukan purchasing, ya tetap kita ikuti aturan ya urutan bagaimana kita harus membeli produk yang sama harga yang sama cuma yang berbeda itu tahapan pembelian ikutin aja aturan KPP yang sudah ada demikian Pak Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Dokter Paulus, Pak Sugeng semuanya sudah clear, mudah-mudahan. Menjadi lebih terang ke depannya, dan suplai obat bisa berjalan lancar, tepuk tangan buat pembicara tunggal yang kita. Dan terima kasih, uh, selanjutnya kami serahkan ke MC. Maaf. Terima kasih, Bapak Narasumber dan juga moderator. Uh, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak moderator dan juga narasumber. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, usai sudah rangkaian acara sosialisasi keputusan Menteri Kesehatan, nilai klaim harga obat program rujuk balik, obat penyakit kronis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, obat kemoterapi, dan obat alteplase. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi semua pihak. Dan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, program jaminan kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga moderator, juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi aktif, baik secara luring maupun daring. Mewakili panitia, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Sedikit pantun penutup dari saya: siang hari makan kuaci makan bareng bersama sang kekasih cukup so, uh, cukup sekian sosialisasi hari ini kami ucapkan terima kasih sampai jumpa kembali di lain waktu saya senandung nacita pamit undur diri Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin kami informasikan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur di musholah lantai 10 dan untuk bersantap makan siang di resto lantai 3 Terima kasih